Terus gue lagi mabok tuh, set, pas lagi pasang, begitu part bagian breaksnya tuh teng, Angelic gitu, ceng 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 ceng. Udah enak banget lagunya. Gue duduk dulu tuh. Jadi naro headphone tuh gini. Terusan. Ah, lagu habis jing katanya. Iya. Jadi pelatnya udah Oke, assalamualaikum guys. Welcome back to Jalur Musik ya. Balik lagi bareng gue Ageng. Dan akhirnya datang juga. Kita sudah bersama Mamang Winky. Anjir, Mamang. Siap, Damang, ya. Damang. Kumaha, Damang? Damang, Ageng, Sundanya. Ini naon bae lah. Pangestu, Damang, Pangestu. Damang ya. Mohon. Makasih waktunya nih udah mau mampir ke acara yang tidak begitu jelas sebetulnya. Tapi sebenarnya gue mau nanya sama lo. Iya. Nah, tadi udah ditanya sih di apa namanya di apa sih namanya kalau di luar kamera tuh pre-shoot kali ya. Asik. Ya. Bilang dia mirip sama almarhum suaminya Widiawati. Oke. Cakep gitu. Harusnya main film. Enggak ada yang calling. Sama jawabannya sama, enggak ada yang calling. Tetap diulang ya. Tapi kan anaknya killed by butterfly. Mirip kan makanya kan. Iya. Ada kan sedikit breok-breok gitu. Sedikit iya. Tapi ya. Bisa lah ya kan. Eh tapi by the way, selain gua, istri gua ngefans juga sama lu. Ah yang bener lah. Iya. Enggak, lu tuh mukanya enggak berubah-berubah dah. Gua dari zaman nonton Jelangkung, Mengejar Matahari. Rahasianya apa sih? Rahasianya intelijen. Oh, nama band sendiri garing. Sombong, pamer ya, promosi. Ya. Rahasianya apa ya gue? Enggak tahu gue sumpah. Enggak tahu ya. Kalau ditanya itu gue enggak tahu sih. Kayaknya wah, kalau Zen Sarazen happy terus. Wah, iya. Bukan yang tadi Anda kasih tahu di belakang. Enggak ya, bukan. Enggak ya? Di belakang tuh tadi dia bilang olahraga, minum air putih yang banyak iya, gitu kan. Iya. Ini cuma karena Jalur Musik dia minum kopi nih. Benar, ya. Siap. Kopi pun tanpa gula. Tanpa gula ya, no sugar ya. No sugar. Karena sugar itu sugar industry ya. Iya, sugar karena kadang-kadang seumur gue sugar bisa diartikan lain, sugar daddy. Oke. Masuk. Masuk. Yeah. Masuk. Misalnya. Bini gua ngebet banget. Yang ikut yang kagak. Jangan gua bahaya. Jangan gitu macamnya. Yeah. Tapi yeah. Mas ngomong-ngomong lu kan terkenalnya dia terkenalnya multi talenta lah. Asik. Atau enggak usah terkenalnya. Menurut penilaian gua lu multi talenta. Terima kasih Ageng. Yeah. Acting bisa. Siap. Yeah. Musik bisa. Iya yeah, enggak? Ngelobi cewek. Enggak tahu kalau itu ya kan. Ya artinya lu di dalam dunia entertainment. Asik. Ya, lu bisa semua. Nah, dan menurut intelijen gua, intelijen Jalur Musik nih. Yoi. Lu tuh pertama kali suka artinya musik DJ gitu ya, ketika lu SD di Bandung ya, bener? Mohon, SD. Ya, iya. SD di Bandung. Lagi skateboarding. Katanya lu roller skate, roller skate. Roller skate ya, roller skate ya. Dan lu melihat benar ya. Terus tiba-tiba lu bercita-cita untuk jadi ceritanya gini. Iya, boleh. Mangga. Di Bandung teh? Oh, langsung Sunda. Ada yang namanya Palaguna Plaza atau apa ya di alun-alun. Lipstick Disco Skate roller sorry. Ya, Lipstick Disco Skate itu ada di situ. So pertama kali gue datang sana kelas 3 SD. 3 SD gue main sepatu roda 4 dan gue jatuh cinta banget. Dan sombong dikit, gue juara 1 se-Bandung waktu itu. Kan multi talenta nih orang coy, olahraga jago coy, acting jago. Jadi ada namanya Spalding. Spalding tuh kalau anak skate sekarang ngomongnya apa ya? Jadi kayak yang gitunya tuh. Oke. Okay. Yang, ya pokoknya kan ada berbagai macam wahana yang emang untuk ekstrimnya, sama ada yang untuk main-mainnya. Yep. Nah, pas 3 SD menuju 4 SD, gue ternyata di Spalding itu waktu itu gue udah bisa yang salto satu kaki naik ke atas gitu. Nah, selama gue di sana, yang gue menarik banget itu DJ booth-nya di tengah. Okay. DJ booth-nya tuh bentuknya kayak apa namanya kalau yang orang koboi itu bawa kuda, belakangnya tuh yang ada tutupannya apa? Kendaraan koboi zaman dulu lah, tau nggak sih? Orang koboi nih di dalamnya bentuknya tuh yang kayak gerobak maksudnya. Kayak gerobak, tapi ada tutupnya gitu. Iya, iya. Oh, tahu gue. Nah, DJ-nya tuh di situ. Jadi memang Lipstick Disco Skate di Bandung itu konsepnya tuh koboi. Jadi semuanya kayak bar, salon, saloon gitu. Nah, terus gue ngeliat di situ kan ini ada orang gini-gini apa gitu. Ingat pisan gue kelas 3 pokoknya pas awal-awal gue di Lipstick itu, gue tuh ngeliat ada orang kayak giniin headphone,
Terus itu gue pikir tuh ngapain sih orang gitu. Gue ngeliat set gitu naik sepatu roda kan sama teman gue si Eric kan. Terus ternyata turntable gitu. Yeah. Terus plat gitu, terus nge-DJ. Terus nge-DJ-nya bagus lagi. Waktu itu lagunya masih Madonna, Debbie Gibson, yeah. George Michael. Terus lagu-lagu yang emang angkatannya dia lah waktu itu. 80s kan, 80s banget. Sambil ada scratch-nya dikit. Terus gue ngeliat, ini apa sih gue giniin, trrrr. Anjrit, orang lagi main lu puter tuh. Dimarahin abis aja. Woi, ini kehat sih ya. Manisnya goblok anjing. Ya jadi satu klub aja gitu kan. Yeah. Karena gue gak tahu kan, sorry. Gitu. Sampai akhirnya gue minta maaf. Minta maaf dong sama om lah ya. Om itu, kamu tuh jangan kayak gitu. Ini kan namanya kerjanya DJ gitu. Oh gitu. Sampai akhirnya datang terus. Gue tuh datang hampir tiap hari ke Lipstick Disco Skate. Untuk melihat itu emang? Enggak, untuk emang seneng main. Okay. Emang gue tujuan gue waktu itu, di situ tuh ada geng-gengan waktu itu. Mm-hmm. Jadi gue ikut salah satu geng si, ya kalau sekarang mah klub ya. Tapi dulu mah ngomong nah geng. Yeah. Geng yang pokoknya kita nih ngelihat satu ada grup jago banget main ininya. Tapi dari kita nggak ada yang berani. Yeah. Terus gue bilang, kasih waktu gue pasti bisa gitu. Ya akhirnya bisa dan akhirnya juara satu itu waktu itu pas ada perlombaannya. Di saat gue kesana terus, gue akhirnya ngeliatin terus si orang main. Kok enak ya gitu. Jadi kan gue selalu dengerin kalau misalnya kaset kan selesai satu beres. Milli Vanilli. Yeah. Girl you know is true yang zaman dulu. Gak tau ya lu pasti. Gak tau gue men. Pokoknya lagu-lagu itu zaman dulu kok bisa di mix gitu. Yeah. Gue tuh akhirnya tertarik, saking tertariknya gue pulang ke rumah, gue minta sama nyokap gue, mah beliin saya di alat DJ. Gue bilang kayak gitu. Terus enak nyokap aja. Nyokap lu gimana? Apa? Nyokap lu gimana reaksi? Ngapain lu jadi DJ? Gak ada masa depan. Oh, udah ada stigma itu ya? Udah ada stigma itu. Ngapain jadi DJ? Diskotik lagi gini. Ya udah kalau mau pakai turntable yang punya kakek kamu aja. Ini pas gue ngeliat kakeknya gramafon gitu. Oh, yang di... Ya mungkin, pas gue gini. Kan kalau misalnya yang turntable bener kan udah ini beltnya tuh cik. Yeah. Jadi cik. Tapi kalau yang pakai gramophone cik. Karena beltnya emang nggak didesain untuk nge-DJ, gue bilang aduh gimana ya. Akhirnya gue maksa ke nyokap gue beliin alat DJ. Akhirnya tau nggak dibeliin apa? Zaman dulu ada tape tuh, yang kasetnya dua. Jadi bisa emang play nanti. Kayak gitu-gitu aja. Yeah. Kaset ketemu kaset. Yeah. Terus ada untuk ngatur BPM-nya juga. Yeah. Tapi cuman enggak range-nya enggak setinggi. Enggak seluas turntable ya. Ya tapi udah happy lah. Yeah. Start dari situ gua ke Aquarius di Bandung. Oke. Okay. Cari-carilah kaset yang disco tahun 80. Start dari situ gua tertarik banget, gua bilang gua someday gua harus jadi DJ. Gua bilang kayak gitu. Itu awalnya. Itu ketika Anda duduk di sekolah dasar, Mang, ya? Kelas 3 SD, ya. 4 SD tuh gue udah main-main kayak gitu. Terus kan, tadi kata nyokap lo, ngapain jadi DJ? Nggak ada masa depan, iya, diskotik. Iya. Ya, bener nggak? Ya, tapi gue sebel banget. Karena waktu pas SMP, dia nggak boleh. Pokoknya itu nggak ada DJ, tuh nggak ada apa-apa. Pertama kali gue ke klub atau bar gitu, itu waktu itu gue lagi liburan ke Jakarta. Terus waktu itu, Sansibar baru buka. Ada klub lah di bilangan. Sansibar itu di ini deket. Kita banyak yang enggak tahu ya. Dia angkatannya jauh banget soalnya. Pokoknya ada Sansibar. Yeah. Terus gua masuk ke situ. Tapi kan gua masih SMP jadi kayak ngumpet-ngumpet gitu. Ternyata SMP ada, boleh tuh masuk ke bar. Zaman dulu ya. Enggak, kalau gua dulu sistemnya gini. Jadi misalnya gua datang berempat nih sama lu. Terus gua ngeliat yang lagi ngantri nih akan pasti jauh umurnya di atas kita kan. Kita dandanan sih ke meja, lebih tua dikit gitu. Jadi kita bagi, gue grup sana ya. Yang satu gue grup sana ya. Jadi pas si om-om tante-tante ini masuk, gue di belakangnya. Sambil gue masuk aja, gitu. Jadi kesana kenal. Kan mereka kayak, gitu juga kan. Yeah. Masuk. Jadi guest listnya gitu. Yeah. Sampai dalam, tiba-tiba lagi joget-joget, gitu. Ada yang jewer. Ngapain ngomong sini? Wah, ada siapa nyokap. Tuh? Nyokap. Kok bisa sih? Ya makanya langsung gue balas. Katanya diskotik nggak boleh. Kenapa mama di sini? Oh, pertemuan tidak sengaja ya. Ya. Jadi gue bisa nyerang balik. Iya. Katanya nggak bagus kayak gini. Ngapain di sini? Oh, gue yang marah. Dia juga mau marah kayak, kamu sama siapa? Pulang sekarang. Padahal nggak pulang juga. Dibalik sapu. Terus lu memandang nyokap juga dong kalau lu di balik. Iya, gue memandang nyokap. Tapi gue juga ke DJ.
Gue udah ngeliat ke alat DJ. Nah musiknya udah rada beda waktu itu, udah mulai masuk house music. Terus gue ngeliat, oh kemarin kalau di Bandung mixernya kok beda ya? Oh kayaknya mungkin baru kali. Anjir tuh lu emang ngulik tuh, emang sengaja ke klub untuk ngulik ya? Benar, gue untuk ngulik. Ngulik ilmunya dalam artian ya? Ya karena gue waktu itu melihat bahwa mixing tuh menarik banget gitu. Apa ya? Dari satu lagu ke lagu lain lu bisa bikin orang joget gitu. Terus dan menurut gue DJ zaman dulu tuh jauh lebih jago dibanding sekarang. Karena dulu rata-rata band. Kan klasik disco. Klasik disco itu kan enggak quantize ya. Kalau sekarang elektronik kan semuanya quantize, yeah, Jo. Bener, ya nge-DJ kan sebenarnya BPM sama udah pasti beres. Yeah. Kalau zaman dulu belum tentu. Karena band man pasti ada lari kayaknya, yeah, kan. Nah, itu gua ngerasa kayak gimana caranya ya. Lagu-lagu klasik disco nih gua bilang kok bisa dia pas gua ngeliat cara nge-mixnya, jadi dia tuh benar-benar main gitu. Jadi turun dikit, naik lagi, turun dikit, manual gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Gua bilang gokil ya. Gue bilang, ah, gue pengen deh someday gitu. Mm-hmm. Udah, pas di Jakarta seperti itu. Tapi di saat bersamaan, gue grew up di scene metal juga. Mm-hmm. Jadi gue tuh sebenarnya SD-nya suka lagu-lagu 80s. Yeah. Gue suka roller skate dan gue suka DJ. Begitu gue SD 6, kelas 6, di SMP berubah. Karena teman-teman gue semua tiba-tiba bajunya hitam. Hitam. Terus udah gitu mulai start dengerinnya udah metal. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya lu gak dengerin metal, lu gak laki. Mm-hmm. Oke, okay, terpengaruh akhirnya. Terpengaruh. Ya. Sama doktrin itu ya. Mm-hmm. Dan biasa, ketika udah masuk scene seperti itu, gue jadi penasaran. Ini musik kayak gini, apa enaknya gue bilang kayak gitu. Ya kan, ya... Metal yang lu ya, maksud. Death metal. Ya kayak yeah, obituari yeah, gini kan, yeah, zaman dulu kan kayak... Death metal yang sangat, grindcore yang sangat... Dan gitu lu kan pertama kali kan tuh dengerin itu kan? Tapi gue harus suka kan, karena biar dianggap di pergaulan. Yeah. Terus gue diemin dia gitu, terus gue bilang, anjir. Dari roller skate gitu, dari dengerin Madonna, Michael Jackson gitu-gitu. Beralih sih. Iya, tiba-tiba satu sih. Tapi ya baru udah ya semua anak, jika gitu. Jadi pas sekurang tuh emang orang kudu ngerti oge. Sampai akhirnya gue nemu Sepultura for the first time. First Sepultura kan gak kenceng-kenceng amat buat gue. Masih ada groovy-nya, ya, masih ada trash-nya gitu. Ah ini gue suka nih. Gue ke toko di Bandung Tiga Negeri. Tiga Negeri Musik kalau gak salah. Masih itu. Masih ada. Masih. Di BHD ada. Di gitar Tiga Negeri. Elektronik pertama di situ. Gue ngulik. Ngulik di zaman dulu kan kita gak ada YouTube. Gak ada YouTube. Gak ada nge-cover atau apa. Yeah. Jadi kan emang crack. Crack. Iya. Yeah. Ya udah gue nyoba ngulik sampai akhirnya di tongkrongan gue sekali tiba-tiba lu udah dengerin lagu si ini belum sih gue bilang Sepultura yang ini gitu iya itu album barunya gini kayak gini bukan sih itu langsung sombong ya lu bisa weng bangga kan jadi lu itu kan emang sebelumnya udah bisa main gitar belum anjing nih orang jadi gue pertama kali ngulik gitar, iya, lagu itu death metal langsung Sepultura, iya, ya jadi gue minta ajarin sama temen gue kalau chord basic chord lah, ya. Basic chord tapi dia bilang lu suka metal ya, udah gini aja metal mah power chord aja, oh berarti kan gini selamanya gue bilang gini aja udah kayaknya nggak akan ada lagi kunci yang dipakai nggak ada voicing F mayor 7 lah itu nggak, ya simple pisan ya, iya, gitu. Oh gini simple, distorsi yaudah sih, berarti gue cuma tinggal 1, 2, 3 Aro, berarti ini basicnya. Iya. Yeah. Ya udah pas gue dengerin Sepultura, saya lihat yang di setiap studio musik ada zaman ada, itu. Langsung cuk aja kasih. Udah, start dari situ. Udah jadi kayak si Winky bisa nih gini. Yeah. Sampai akhirnya gue ketemu Jamie Aditya di Bandung. Gitu. Keren juga tuh orang. Bukan keren lagi. Parah. Terkeren pisan. Jadi gue ketemu, dia tuh sepupunya sahabat gue banget. Tinggal di Cimbuluit. Gue tiba-tiba masuk, pas gue lagi datang ada bule rambutnya segini, yeah, lagi megang suling. Iya. Yeah. Belum MTV ya? Iya, dia belum masuk MTV tuh. Masih kecil tuh. Terus gue bilang, eta sah anjir bule main suling halus pisan. Oh dia baru tinggal
kalau nggak salah berapa minggu gitu di siapa gitu untuk belajar suling di Bandung. Boleh belajar suling, unik juga ya, gue bilang gitu. Saudara lu, gitu. Dia kenalin lu. Jamie gitu. This is Winky gitu. Oh siapa? Ngomong Sunda juga jago sih Jamie. This is Winky cenah. Jamie anjing. Anjing Sunda cekain teh gitu. Halo gitu Winky dah. Gue dah, habis itu gue main bola sama teman gue. Pas gue balik ke rumah teman gue itu, di lantai 2 rumah teman gue itu kedengeran musik. Lead gitarnya Metallica yang Injustice for All atau One gitu, gue lupa. Pas gue dengerin, itu siapa yang main Metallica? Gue bilang kayak gitu. Si Jamie gue bilang. Gue langsung lari lantai 2, gue buka kan kamarnya dia sih, yeah. Bukan kamar dia, kamar kakaknya temen gue itu. Mm-hmm. Jadi dia lagi nge-jamming gitu, tapi dia yang main lead gitu. Gue sampe, anjingnya orang. Gue jadi ngefans Edan gitu, gue langsung kayak nontonin gitu. Dan terus gue bilang kayak, Jam, jago banget ya, gue bilang kayak gitu. Ah biasa ini mah, katanya. Wah anjing. Terus gue nanya, tinggal di mana? Gue bilang, di Australia gue. Tapi sekarang gue lagi di Indonesia, udah lagi coba tinggal di ini. Villa Delimas itu gue bilang, oh deket rumah gue dong, gue bilang Lebak Bulus. Terus gue nekat suatu saat, nelfon, Jamie masih inget gak gue Winky yang di Bandung? Oh iya Wing, ada apa? Lagi di rumah gak? Gue main dong ke rumah lu, pengen diajarin lead gitar yang Metallica. Iya. Karena gue bagi gue ngeliat dia main kayak gitu tuh gila banget. Lah ya. Gila untuk zaman itu ya. Dateng, mau apa nih yang kemarin lu mainin? Oke. Okay. Diajarin sama dia tuh. Anjing masih kaku banget gue tuh. Anjir. Wah gila ini susah banget gue bilang. Gak bisa lu ya? Bego sih katanya. Hahaha. Emang orangnya secuek itu. Iya. Ketawa-ketawa gitu udah. Terus akhirnya, Jam yaudah thank you. Kapan-kapan kalau mau sini just come to my house lah. Oke. Tiba-tiba ngelama gak ketemu. Terus gue mulai ngulik lagi. Akhirnya gue sering banget ke Duta Suara di Sabang. Karena di Sabang itu lu bakal sering banget temuin kaset-kaset metal yang unreleased lah. Jadi kayak misalnya belum muncul dia udah ada. Yeah. Atau enggak dia bikin misalnya ada Motorhead ataupun misalnya yang Entombed atau Karkas yang death metal. Tapi dia jualnya live performance-nya. Yeah. Tapi kaset. Special misalnya, edition lah ya. Jadi kan nguliknya tuh asik tuh kayak digging plat gitu. Wih. Anjing gue dapet terus bangga ya kan ke Bandung bawa kaset banyak punya nggak oh ini lihat nih siapa yang mau anjing kalau nggak salah dulu labelnya paling terkenal Ear Egg Records itu membawahi semua death metal band yang keren-keren lah gitu anjing Wing dapet di mana gitu nitip dari Amerika asik padahal mah duta suara Sabang anjing udah terus akhirnya sampai suatu saat gue ngeliat Jamie masuk di MTV. Anjing Jamie Aditya, VJ MTV gitu. Yeah. Keren gitu. Nah dulu, yang gue mau lucu nih ya. Tadi kan sempat ada pertanyaan tuh, gimana sih lu kok bisa pindah-pindah genre ataupun jumping gitu. Banget jumping coy. Jumping banget kemana-mana. Metal DJ ya kan. Yang pertama kali nampar gue adalah Jamie sendiri. Jadi gue waktu itu pas gue lagi metal-metal yang ngerasa diri gue paling metal gitu. Dan itu emang, gimana tuh? Tadi lu ngerasa diri lu paling metal tuh gimana tuh? Jadi kalau ada orang dengerin hip hop atau apa segala macam, gue bilang sampah. Mantep. Anjing ngapain lu dengerin kayak gitu? Masih. Atau denger pop? Terus kalau nelpon juga ngegrol gitu kan? Nggak ya? Kalau gitu gila ya? Ya pokoknya gue ngerasa bahwa metal ini adalah one of the best thing ever happened to my music. Karir gitu dan gue ngerasa kayak gue di sini nih ini positioning gue adalah metalhead. Oke. So kalau lu bukan anak metal nggak usah ngomong sama gue lah nggak akan nyambung. Tapi udah ngeband waktu itu udah punya band. Udah namanya ya? Inferno. Wah anjir. Lumayan cukup terkenal ya? Enggak juga sih. Cuman keren so keren-kerenan aja enggak. Tapi di Bandung sering dipakai untuk membuka siapa doang gitu, tapi belum sampai gimana banget. Siapa? Lu sering dipakai? Jadi misalnya kayak, Wing main ya jam 10, anjing gak belum ada orang anjing. Ya tapi yang penting manggung ya kan. Terus sampai akhirnya, gue ngerasa diri gue metalhead. So kalau lu gak ngerti metal gak usah ngomong lah sama gue lah. Yeah. Ah dengerin pop? Gitu asik. Cupu gitu ya. Cupu gitu. Suatu saat waktu itu gue ke Jakarta ada tenda mangkal kalau nggak salah Prambors tuh terus, tenda mangkal tuh kayak ajang kumpul anak-anak gaul Jakarta gitu
dan itu emang bukan pensi ya, cuman dia lebih kayak event aja. Event ya, yang emang rutin Prambors adakan, dan itu yang masuk di situ tuh yang emang top 40 band lagi hits di radio. Oke. Okay. Waktu itu kalau nggak salah sih, inget gue Iwake main. Oke. Okay. Bintang gedenya Iwake. Yeah. Ya gue ikut kesana karena pengen lihat cewek-cewek doang. Yeah. Tapi gue sosok menutup kuping kayak musiknya nggak masuk. Yeah. Tapi lu pakai atribut metal. Metal. Biar statement dong. Yeah, yeah, yang yeah, lain kayak gini-gini gue sih tetap gini. Begitu pas gue ngeliat gitarisnya Jamie gue, di Iwake. Mati. Sakit hati dong. Iya. Yeah. Lah, idola gue selama ini yang ngajarin gue metal apa segala macam, tiba-tiba main nge-funk gitu. Yeah. Di Iwake bagus banget main funknya. Sakit. Turun panggung gue samperin, Jim, Ewing. Kok lu main metal? Kok lu main langsung di-judge. Turun panggung langsung di-judge. Iya, sama apa namanya? Kok masuk scene hip hop sih lu? Lu punya metal ya gitu. Diketawain gue abis. Ini gini-gini nih enggak kemana-mana nih katanya. Mati. Langsung kayak, kenapa emang? Ya elah Wing anjing, emang lo ngerasa metal udah paling hebat? Kagak kali, kagak ada genre musik mah semuanya sama kali. Yeah. Maksudnya cool aja kali men, gitu-gitu. Nah di situ gue kayak, oke. Okay. Biasa kan gue kalau kayak gitu kayak, emang iya ya? Nah start dari situ, gue mencoba, oke okay, gue mau buktiin ke si Jamie, omongan dia bener apa enggak. Bikinlah gue band, pop abis, pop jazz lagi malah. Jadi ada band lagi dibentuk sama teman gue. Gue bilang, gue gitarisnya deh. Gue bilang, emang lo suka musik-musik gini? Enggak, gue bilang. Cuman gue harus jadi gitarisnya. Maksa banget ya orangnya. Orangnya maksa terus. Masuk ke sana, anjing susah Jo. Ternyata pas gue nyobain, enggak gue banget gitu ya? Enggak, padahal cuman ritme kan. Yeah. Maksudnya cuman ini gue tuh nggak bisa ngejar gitu, bukan nggak bisa ngejar, ini gue lari tempo terus kan, karena kebiasaan terus juga pas genjrengnya tuh si gitaris gue yang satu kayak Wing kasar banget sih gitu. Lo ganti pick kali ya atau gimana maksudnya, kok attack-nya lo attack banget gitu. Terus juga kayak ada partnya juga velocity lo jangan segitulah gitu. Nah, gue kan langsung ngerasa bego ya. Dia ngomong apa sih? Gue gak ngerti, kayak di metal gak pernah ada kayak istilah-istilah gitu deh. Ya kayak gini gitu, terus akhirnya dia ngasih lagi lagu Michael Jackson ke gue. Michael Jackson gue pernah dengerin dulu kan, zaman itu. Pop banget. Gue langsung kayak, emang Michael Jackson ada gitarnya? Ah lu dengerin tuh gitarisnya Michael Jackson. Di situ pas gue dengerin, gue langsung ngebayangin pas Jamie main sama si Iwake. Iwake. Gila Jo, isian-isiannya si gitarisnya Michael Jackson zaman-zaman lagu I Wanna Rock With You dan segala macamnya. Terus gue coba tuh, dan sampai akhirnya gue beli ini, tau gak zaman dulu ada buku khusus tap gitar, tau gak sih? Iya kan, nitip temen gue yang di sekolahnya di LA, di Amerika, balik-balik beliin gue dong tap Michael Jackson sama tetap tap Metallica. tetap ya. Nah, sama ya, pokoknya yang bedat metalnya dibeliin tapi juga yang pop-popnya dibeliin. Nah pas gue nyoba pop, anjir susah banget ternyata. Karena metal itu gitarnya kan emang jadi tuhannya kan. Betul. Cuman kalau di pop itu kan enggak. Enggak kelihatan sebetulnya. Iya, gitar itu cuman untuk jadi pengisi aja gitu. Dan jadi kayak ibaratnya lu enggak bukan... Lu gak bisa tampil coy. Ada part bisa tampilnya, cuman maksudnya juga lu lebih kayak ngisi aja gitu. Part, jadi misalnya kayak si Ngiku lah. Yeah. Si Nikini ya zaman dulu tuh. Tuh gitar juga keren banget. Nah dia cuma masuk di part yang gak ada vokal. Terus ada pas vokalnya masuk dia nahan mainnya gitu. Terus gue kayak, anjing ternyata main pop tuh gak gampang banget gitu. Okay. Nah dari situ gue kebuka tuh, wah susah nih. Akhirnya gue les. Baru tuh les gitar? Les gitar di Bandung, ada namanya Venture, orang Ambon. Yeah. Belajar, gue bilang, gue mau jadi gitaris, ajarin gue terserah gitu. Coba lu main dulu kata dia, gue main. Musik apa tuh? Gue bilang ini death metal. Gue gak tahu malah ada mau genre. Dia ternyata blues banget. Yeah. Nah, di blues kurang lebih kan masih pakainya sama pentatonik juga ya. Yeah. Jadi pas gue main, coba dia kasih ritme, terus dia main, coba sekarang lu ngelit gitu. Pas gue main kan rada cepet tuh. Ya Wing kabur kali, orang denger gini, lu mau ngapain sih? Di blues kok lu mau show off sih?
kesannya show off ya. Ah, harusnya gimana sih gue bilang? Beda dong kalau metal boleh, cuman kalau blues tuh is all about soul, man. Soul. Lo blues itu kan diciptakan di cerita sejarah tentang orang kulit hitam segala macam, penderitaan segala macam. So, every time you bend the apa namanya? Strings kayak tot 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 gitu. Feel it, dia bilang gitu. Cuman satu nada itu doang gue gak dapet-dapet. Tot 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 tot. Ya, gue gak ngerasain rasa itu. Gue stres gak? Mati. Gue kayak, hah? Apa sih? Sama aja kok nadanya yang gue pencet. Terus kata dia, enggak, tapi gue gak dapet feel penderitaan nada itu. Woy, itu gue mulai. Ada lagi nih. Ini ada lagi nih. Kan? Harus ada feel-nya ini. Iya. Sampai akhirnya gue dapet itu belajar sampai satu bulan hanya cuman note itu doang. Oh serius mas? Serius, karena gue gak ngerti. Sampai akhirnya dapet, dia bilang, berasa gak? Dia bilang kayak gitu. Terus gue diem kayak, iya mas gitu. Di part mana? Lo ada ngerasa painnya gak? Dia bilang gitu. Di nada ini gue bilang, bener. Karena nada itu yang dibilang namanya blue. Wow. Jadi pentatonik itu dibagi ada beberapa nada yang gue gak ngajarin ke lo, sampai gue kasih supaya lo tahu bahwa ada nada yang rada mencong, rada yang keluar dari sebenarnya keluar dari scale-nya, keluar dari agamanya, kan itu bakunya seperti ini, tapi jadinya nggak seperti itu. Nah, yang dipakai blues itu di nada yang nggak jadi itu, ini tuh painnya orang hitam, gila nggak? Jadi setiap nada itu ditarik, lo pasti harusnya kerasa juga. Kadang-kadang makanya kalau orang kalau main gitar kayak gitu kan. Kayak gitu itu bukan karena takut senar putus, bukan ya? Bukan. Emang ngerasain ya. Itu part sejarahnya di mana orang pas kayak gitu tuh feel the pain-nya tuh di situ. Dalam hati gue, oh shit. Sampai akhirnya gue saking pengen tahunya, gue baca buku-buku sejarah slave. Mati. Sampai gimana caranya pertama kali mereka tuh saling menghibur di perkebunan itu dengan nada-nada blues dan nada-nada pentatonik yang keluar. Kalau istilah musiknya kromatik, jadi kayak misalnya nada setengah tuh kromatik, misalnya tong-tong, gimana ya? Pokoknya kalau di gitar sih, Nada setengah lah ya. Gitu lah. Nah dari situ dia bilang nanti lo akan ketemu sama yang namanya teori jazz. Dia bilang gitu. Ketika lo bluesnya udah dapet banget, and then we talk about jazz. Guru lu keren juga mas. Oh keren, filosofi banget. Iya. Iya begitu dia ngomong jazz, gue bilang, yaudah pak, saya pindah ya. udah malas. Tapi susah nih. Susah banget. Aja. Udah begitu udah ini udah terus gue langsung kayak selesai sampai situ. Pindah ke Jakarta. Ya udah akhirnya di Jakarta. Kok gue jadi cerita gini gak apa-apa lah gila. Iya pokoknya nyantai. Gue pindah Jakarta masuk SMPPL, anak-anaknya disco semua, party. Club. Oh berarti timeline-nya SMA nih ya? SMA. Gue ngerasa sana udah ngerasa bahwa oke, gue metal yang berpendidikan. Udah ngerti teori-teori musik yang lebih. Tapi masih di area blues dan rock kan. Sampai Jakarta tiba-tiba semuanya gombrong-gombrong ya kan. Yang itu gue bilang. Yang si Iwake dan segala macam, wah ini semuanya kakak kelas gue Denada lagi kan, anjir hip hop semua, sementara gak ada yang bisa gue ajak ngobrol nih soal metal, gila gue bilang, mau ngobrol sama siapa gue bilang. Beda sendiri. Beda sendiri, gila gue bilang. Sampai akhirnya gue diajak ke klub namanya B1 untuk for the first time. Win, kita party. Ogah gue bilang, kenapa? Musiknya katro, biasa. Kenapa katro? Kenapa lu denger? Padahal gue lupa, dulu gue pengen jadi DJ. Saking gue udah ke-brainwash dengan metalnya. Udahlah, saya ikut aja rese gitu. Lo juga kalau ngerasa diri lo musisi ini, harusnya lo gak boleh ngejek genre lain. Tapi zaman dulu kan biasa. Tapi gue akhirnya ikut. Datang ke sana, kayak gue waktu kelas 3 SD lagi. Gue ngeliat lagi. Karena pas kebetulan gue datang ke sana, kalau gak salah DJ Naro itu lagi mainin lagu band. Lagu-lagu band yang kayak waktu itu Pink Floyd dan segala macam di remix. Di remix. Jadi keren banget pasti. Jadi beda kan buat gue. Lah ini lagu band, tapi kok beatnya beat house gitu. Lihat lagi. Udah beda lagi alatnya. Wah kok menarik ya. Ini udah mulai tuh. Lebih menarik lagi pas gue ngeliat ceweknya cantik-cantik. Iya, yeah, iya. Yeah. Di scene metal kagak ada.
cowok cantik-cantik kalau sih. Gondrong-gondrong. Kayak lu. Kayak Rio, Rio. Enggak, tapi waktu itu, tapi jujur ya waktu scene metal gue zaman dulu di Bandung, ceweknya cantiknya setengah mati, banyak banget. Tapi enggak sebanyak klub. Iya. Tapi di Bandung, di Bandung dulu cewek-cewek metalnya dulu anjir, edan sih. Emang sekarang udah enggak, Mas? Gue kan udah enggak ke Bandung lagi kan. Ya pasti masih banyak sih ya pasti ya. Udah gitu nggak sih, itu sebenarnya gue bercanda ya soal cewek-cewek bercanda. Gue lebih gue lo tau ya, lo nilai sendiri bercanda apa enggak ya. Oke, nilai plus lah ya, ceweknya cantik-cantik. Iya, iya. Pas gue ngeliat, lo kok bisa ya ternyata lagu di remix ya gitu. Udah mulai start dari situ, gue langsung mikir tekniknya kok kayak beda zaman dulu yang gue ini ya. Nah penasaran lagi, penasaran lagi. Akhirnya karena gue udah SMA, gue ngerasa di Jakarta pasti banyak yang punya turntable nih, yang turntable DJ bener. Dapat gue minjam dari adik kelas gue. Udah gue belajar digging. Udah gitu, gue mulai dapat sukanya tuh. Pas karena begitu ngulik lagi kan? Ngulik lagi. Oh ternyata gini. Mulai gue emang anaknya labil banget ya. Abis itu tiba-tiba langsung gitar Ibanez gue jual. Ganti turntable. Gue udah efek-efek gitar gue sama gue jual. Udah buat modalin itu ya. Udah kaos-kaos metalnya masuk ke lemari. Mulai beli kaos di Cherokee di Pondok Indah. Griffon, terus gombrong-gombrong terus apa yang anak-anak skate tuh pakai Airwalk. Iya. udah mulai berubah lah. Berubah ya, nih. Iya. Dengerin lagu gitu set. Zaman dulu apa Bilabong ya kan gitu-gitu ya. Oh, kok suka ya. Datang lagi gue ke klub itu, datang lagi ke klub yang lain, sampai akhirnya gue nemuin ada satu gerakan namanya Future 10, itu DJ Anton sama Hogi. Nah dia mainnya Prodigy, Chemical Brothers gitu, masih sangat connect ke kuping gue karena elektronik, kayak band elektronik kan. Dan ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak. Kan biasa kan dik-dik-dik, ini breaks gitu. Dan-tak-dan-dan-tak-dan-dan, kayak band gitu. Acid gitu. Wah anjing, masih dan bisa. Dan lu takjub tuh ya. Iya, karena masih bisa headbang gitu. Yeah. Wah anjing keren. Tambah lagi di room sebelahnya Java Bass, Jerome. Begitu masuk Wih, gue langsung kayak wah anjir, this is my thing. Ah, gila. Kempas metal, this is my thing. Masuk sini, this is my thing. Setelah itu, namanya tapi jadi reggae. Nah. Gue bilang, anjing keren banget. Terus gue bilang kayak, anjing gue suka. Nah, klub itu dark banget. Jadi gelap, cuma ada lilin atau apalah. Lasernya juga cuma tipis. Jadi gue kayak susah. Klubnya juga kan cuma sekecil-sekecil gini kan. Terus juga pas gue ngeliat kiri kanannya, anak-anaknya keren gitu, gaya-gayanya. Gue bilang, wah. Kan gelap, kok lu bisa ngeliat sih? Apa? Kan ada tempat barnya gitu. Oh dong. Iya. Tapi iya kan? Selalu mabuk nggak? Siapa? Kalau ke klub? Gua. Enggak lah, air putih lah ya. Ah iya dong. Air putih. Yang ada 90%. gua sering banget datang ke klub itu sendiri, bayangin nggak lo? Jadi teman-teman gua biasanya emang kalau datang ke klub untuk ngeceng kan? Yes. Kayak gitu. Sampai mulai teman gue melihat gue diri gue aneh karena gue sering banget datang di hari yang bukan weekend. Karena biasanya hari Senin, Selasa, Kamis itu klubnya itu ngasih kesempatan untuk community bebas lu mau main apa. Jadi kalau Rabu, Jumat, Sabtu kadang-kadang ada rulesnya kayak yang komersil dikit ya. Kayak gitu tuh. Jadi pas mereka main hari Senin, Selasa, Kamis benar-benar terserah mereka mau main apa. Nah itu yang gue cari. Gue datang sendiri. Sampai akhirnya dapat laporan dari teman-teman itu, si Winky datang sendiri nggak punya teman apa gimana gitu. Dan gue cuman di depan DJ booth. Ansos nih, gue depan DJ booth, gue cuman ngeliatin doang gitu. Oh gitu caranya, oh keren ya gitu. Karena lagu yang mereka present ke gue belum pernah denger. Iya. Yeah. Dan menurut gue susah cara nge-mixnya gitu. Yeah. Akhirnya gue kenalan sama Java Bass, kenalan sama grup yang waktu itu bawain khusus reggae. Itu after mereka main lah ya. After mereka main. Nah, jadi gue cuma datang kenalin nama gue Winky gitu. Udah start dari situ gue langsung oke, gue pengen banget jadi DJ. Akhirnya gue mulai nanya pada beli plat di mana sih yang nitip kalau nggak ada teman gue yang di luar kota, luar negeri. Kalau nggak lu ke kota. Di kota tuh ada Pangeran Jayakarta, terus juga ada di apa namanya tempatnya tuh gue lupa. Ada tiga pokoknya di kota tuh. Ya udah gue sampai sana, begitu gue nyampe sana, yang si Ngkongko tuh udah tahu sama Inci. Iya.
dari mana dek gitu, anjir, dari selatan gitu, oh DJ-DJ selatan ya, langsung dia ngeluarin kerat gitu, nih gitu, sukanya apa, house, tribal, breaks, breakbeat atau apa gitu, breakbeat suka, gue bilang house juga suka, oh ya udah bentar, sincinya milihin, nih, gitu. Gue dengerin, oh gila, beli satu, kan dulu harga masih 35 ribu. Yeah. Ya, tapi buat kita, gue dulu mahal itu gila. 35 ribu angkatan lu mah. 50 tuh yang terbaik lah, yang limited yeah. gitu. Sampai akhirnya gue tiap minggu sering kesana, tapi juga paling beli satu doang, dua, karena belum ada duit ya dulu ya. Terus akhirnya setiap gue datang si Incinya udah tahu, wih si Miki dateng nih gitu. Yeah. Oh, dulu, nah, tapi karena gue sering beli di situ dan gobloknya gue ngebuka akses sama teman-teman gue, kadang-kadang mereka udah lebih duluan datang. Oh iya. Yeah. Yeah. Gitu. Tapi si Incinya. Nah, ada kuncian. Udah akhirnya gue inget gue punya cuman kurang lebih 12 plat sampai di 20-an plat lah gitu. Terus akhirnya gue bilang, gue sama teman gue bilang, "Eh Jo, yuk kita profesional yuk." Udah gue datang ke M Club kemana gitu. Gue nyamperin aja ke sana. Ketok pintu lah ya. Ngetok pintu. "Halo, boleh kenalan enggak?" gitu. "Nama saya Winky. Mau ngapain?" "Mau nge-DJ." "Umur berapa lo?" "Umur segini." gitu. "Piringan itu mah plat lu mana?" "Vinyl lo." "Segini." "Berapa tuh?" "20." Ah, mati. Wah, anjing diusir. M-Club diusir. Parkit gue diusir. Semua diusir. Gue ke tempat-tempat mana gue bisa, gue bilang. Dalam hati gue ya emang gimana ya. Start dari situ gue bikin movement sendiri. Jadi bikin movement sama ada temennya gue namanya Dharma. Anak-anak skena lah gitu. "Kita bikin yuk," gue bilang. Udah, jadi kalau misalnya ada tempat kosong gitu, zaman dulu di Mampang gitu, ada gedung kosong, apa kayak gudang kosong, bayar satpamnya aja, main lah di situ. Bayarnya cuma 100 ribu patungan gitu, udah main bawa sound system segala macam, polisi datang bubar, gitu-gitu. Keren ya, iya, justru malah lebih keren. Gitu, udah bikin gitu sampai akhirnya gue mulai start karir gue nawarin diri di Indika Radio untuk jadi DJ-nya, keterima di situ. Infonya dari mana tuh mas? Karena gue dengar dari orang Wing ada radio baru buka. Jadi lo mendingan coba apply di sana. Jadi gue datang langsung bawa turntable sama teman gue berdua, bawa tas plat. Karena gue nggak tahu lagi mau di mana. Dan ini nggak tahu Tuhan berbicara sama gue. Begitu pas gue nyampe lobby, gue bilang mau nyari siapa? Nggak nyari siapa-siapa. Gue mau ngelamar jadi apa? Jadi DJ. "Oh penyiar," dia bilang. "Oh bukan DJ." "Ya penyiar," dia bilang. "Bukan ini DJ," gue bilang gitu. "Oh kita kayaknya nggak nyari DJ sih. Ini kan radio," dia bilang gitu. Pas gue lagi ngomong gitu, ada namanya Agus Sudikatmono yang punya Net TV, yang punya radio itu juga, lewat. Agus itu vokalisnya Noveratu zaman dulu, ada band metal Indonesia. Balik lagi nih ke metal. Pas gue ngeliat, "Wah ini kan Agus Noveratu, vokalisnya." Gue gak tahu kalau dia anaknya Sudikatmono, lingkar satunya Cendana, ternyata dia yang punya perusahaan itu lah ya. Iya, dan seluruh isinya itu. Gue gak tahu dong. "Loh, ngapain nih?" gitu. Gue bilang, "Mau ngelamar apa?" Gue bilang kayak gitu. "Mau ngelamar om," gue bilang, "om." "Oh DJ," dia bilang gitu. "Iya," gitu. "Main lagu apa?" "House music," gue bilang gitu. "Oh gitu, oke. Ternyata tuh dia juga selama di Amerika pas ngeband metal, dia juga nge-DJ juga. Tapi dia trance. Coba-coba gue pengen denger lu main gitu. Udah akhirnya gue gelar di situ loh ya. Gue tau gak, gelar di lobby radio. Jadi orangnya cuma lu butuh apa ya? Butuh meja sama ini aja sih. Output gitu. Udah. Gua taruh bikin di situ. Nge-reje, gua pikir dia mau nonton dong. Tiba-tiba dia masuk meeting. Ditinggal gokil. Jadi gua nge-reje di lobby, kalau ada orang kayak office boy mau nerima dan radionya belum jadi, masih yang dibikin gitu. Gua bilang sama temen gua, "Nih, kita ngapain sih di sini?" Anjir. Ada yang lihat gitu. Ternyata dia datang lagi. Ya udah deh. Nanti orang gue ngubungin lu ya gitu. Tolak lagi deh. 3 hari kemudian ditelepon. "DJ Winky ya?" dia bilang gitu. "Iya, yang kemarin datang ya?" Mau itu boleh tuh. "Kerja di sini," dia bilang gitu. "Pakai aja. Jadi gue boleh siaran jam 12 sampai jam 10 malam hari Sabtu sampai jam 12." Isinya lagu semua tuh. Isinya lagu semua. Karena kenapa? Radionya tutup jam 10. Jadi sebenarnya gue gue basian dari radio aja. Di situ movement-nya gede. Jadi gue nggak tahu ternyata dari jam 10 sampai jam 12 karena kita tiap minggu di situ.
dan kita selalu mabok di situ, minum-minum segala macam. Tiba-tiba gue minta mic, udah kebanyakan alkohol. Iya. Udah lepas sedikit lah ya. Iya. Woi, tiba-tiba gue gitu. Ya kan satu radio denger kan seluruh yang ada di mobil. Tiba-tiba ini siapa nih gitu. Eh. Gimana lo? Oh gila, nah, maksudnya untuk pertama kali orang kayak kaget, ini siapa nih tiba-tiba ada yang siapa? Gua nih kalau udah dua kali nih, maksudnya udah dua minggu nih main di sini nggak ada yang nanya nama gua, rese banget. Gua DJ Winky bro, ya, teman gua, my friend DJ Hiskia man. Udah gitu, di sini nggak ada request ya, padahal emang juga nggak ada yang request. Iya, yeah. Bingung juga lo kalau ada request. Pokoknya sih, lo dengerin aja, ini musiknya keren. Oh asik, udah. Terus gue masuk lagi. Lo tau gak bedanya ini sama ini, teka-teki? Udah ngaco aja. Terus udah ngaco, terus udah ngaco. Terus tiba-tiba temen gue lagi main, gue surrt yang gue gituin. Iya. Yeah. Gitu. Kan marah, anjing lo. Pas dia ngomong anjing, gue mic-nya gue ke dia. Masuk. Anjing lo. Terus gue gitu. Yeah. Dia kan kaget gitu. Langsung gue bilang, Mas Agus, ngomong kasar di radio, pecat. Udah, gue ngelakuin itu dua kali, telepon masuk. Ya Ki, ada yang telepon. Halo, gue bilang gitu. Halo, gitu, iya. Yeah. Itu yang nge-DJ siapa sih? Dia bilang kayak gitu. Ah gue bilang, Winky, gitu. Oh, gitu, kocak banget sih, apa ngelawak-ngelawak kayak gitu. Itu di mana sih tempatnya, Mas? Dibuka gak sih? Fans nih ceritanya. Iya, iya. Oh di sini gue bilang di Indika di gedung Mitra lantai 9 ya gue bilang kayak gitu. Boleh mampir nggak ke sana? Boleh asal bawa peletok ya gue bilang. Asik. Yeah. Asal bawa peletok. Datang tuh dua orang anak Mustopo. Cewek. Cowok lah. Oh, cewek. Halonya imut banget ya yo. Jadi cowok. Terus udah jadi gue nge-DJ. Nge-DJ-nya juga nggak ada tempat di pantry. Yeah. Jadi kalau mau bikin kopi langsung. Jadi. Ya, tapi kan siaran terus tuh. Dari situ dia datang, minggu depannya tiba-tiba ada lagi yang datang dua orang. Sampai akhirnya, setiap weekend tuh di Radio Indika itu pasti ada 30 orang. Joget aja semua. Jadi scene. Iya, jadi scene dulu ya. Sampai akhirnya, dulu mobil gue kan norak, ceper ada subwoofer kan. Yeah, subwoofer yeah. Gue copot, gue taruh pin anchor ke pantry. Yeah. Jadi biar ada biar lebih enak di situ ya. Iya, tiba-tiba suatu saat Mas Agus datang yang punya Indika. Wing, Mas Agus lagi. Pas lagi rame-ramenya pas nih. Pas lagi rame-rame, semua juga nggak tahu kan kalau itu dia punya. Kalau Mas gitu, nggak apa-apa terusin aja gitu. Dia ngeliat, wah gila jadi rame ya gitu. Kita bikin serius aja Wing ya gitu. Prospek malah ya. Prospek, udah dari situ 3 tahun berjalan, terus udah gitu jadi dekat dan terus gue akhirnya ngebuka, gue bilang di radio, buat teman-teman nih kalau emang lu DJ. Atau lu belum produce musik ya, emang DJ masih. Kalau lu DJ dan lu punya koleksi plat, kalau lu main reggae atau deep house ataupun yang breaks, lu datangnya jam 10 sampai jam 12 gua kasih lu main. Tapi kalau yang trance jam 12 sampai jam 2 ya. Jadi gua lebihin terus tuh waktunya. Rame tuh datang anak Trisakti. Mas Winky, kenalin nama gue ini. Gua mainnya breakbeat. Oh, boleh lu main aja. Jadi gua lagi main. Lu udah main sekarang. Udah, jadi dia sambil main gue so wawancara gitu, kuliah di mana nyet, gue bilang gitu, Trisakti Mas gitu, DJ dari kapan? Iya baru juga sih gitu, oke terus gitu, lagu lu apa aja nih? Gitu. Nggak boleh jawab, pokoknya nggak, lawak-lawak aja udah, dan akhirnya jadi gede-gede banget, sampai akhirnya Indika bikin Club Hoppers itu jadi nama acaranya itu, untuk Club Hoppers karena klub-klub udah mulai ngincar acara kita untuk main dong tuh grupnya Indika di tempat gue, kok kayaknya skenanya naik gitu. Ayo boleh gue bilang gitu. Tapi di saat itu juga gue resign. Karena waktu itu Alex Abad nawarin gue, Wing lo mau main film gak? Enggak gue bilang. Tai lo main gak aja kata si Alex Abad. Enggak lah ngapain waktu itu karena industri film masih yang tau gak lo yang poster yang seksi-seksi banget tau itu. Gua, tau. Yang angkatan itu kan. Udah ketemu dulu deh sama Rizal Mantovani, belum tentu juga lo diterima castingnya dulu. Jelangkung pertama. Jelangkung tuh, 2001. Nggak, tapi lu juga maksudnya berteman dengan orang-orang yang relasinya bagus juga ya? Maksudnya relasi bagus tuh gimana? Ya maksudnya tiba-tiba lo di calling main film lah. Nggak, dia nawarin waktu itu. Oke. Okay. Oh sorry, ceritanya nggak gitu. Ceritanya gue lagi sama Alex Abad tuh lagi jalan di Plaza Senayan. Terus ada
Jose Purnomo kalau nggak salah, sama Mas Eko dan grupnya Rizal Mantovani. Okay. Lewat, itu Alex Abad tuh gitu. Pas Alex Abad nyamperin kan gue pasti ngikut juga dong, yeah. Apa gitu. Terus diliatin, pas Alex cabut, telak-telak sini lagi deh bentar. Teman lu siapa sih? Itu, Winky, dia bilang kayak gitu. Coba ditanya deh, mau main film gak? Gitu. Tanya ke gue, mau main film gak? Enggak, gue bilang. Songong nih anaknya. Langsung jawab, kenapa? Enggak, katanya Alex Abad. Anjing itu filmnya bokep semua gitu, film Indonesia. Gue bilang, film panas. Iya. Yeah. Gitu, Alex datang lagi. Ya ngomong gitu, terus gue dipanggil. Kenapa lu mau main film? Ditanya gitu. Ya katro gue bilang. Yeah. Ya lah gak apa-apa gue main film sama yang kayak gitu-gitu. Biasa gue dengan yang selalu kayak gitu kan. Yeah. Emang udah pasti lu kita terima gue digituin. Enak aja lu gitu. Ya kalau lu mau casting datang aja. Kalau enggak ya udah gak usah lu jual mahal gitu. Ya udah gue bilang. Gue set gontok-gontokan. Iya karena gue ngerasa. Padahal soal sepele doang anjir. Iya ya udah gue bilang. Jalan terus kata Alex. Eh lu gitu banget jadi orang gitu. Ya ngapain Lex, gue bilang. Yeah. Film juga menurut gue gak ada yang bagus karena waktu itu belum ada Petualangan Sherina. Belum ada Hadapan Dengan Cinta. Mm-hmm. Jadi gue ngeliat industri film, ya sinetronan gitu lah gue mikirnya gitu ya waktu itu. Bioskop-bioskop, Plat TV ya. Nah, iya kayak gitu-gitu. Tapi gue kayak enggak. Lu coba aja deh Jo, ini Rizal Mantovani bagus gitu. Mm-hmm. Karena di situ lagi gak ada Rizal Mantovani waktu pas dipanggil. Yeah. Karena cuman ada gengnya dia. Yeah. Lah emang ada Rizal Mantovani gue bilang. Yeah. Karena kan waktu itu gue sempat juga jadi VJ MTV cuman bentar tapi yeah. Tapi gue waktu itu nggak mau tanda tangan kontrak di MTV karena kalau gue tanda tangan kontrak kerjanya tuh kayak news anchor kalau nggak salah yeah. Jadi tiap hari harus ready lah dipanggil gitu. Nah sementara gue DJ-nya lagi mau naik tuh sama si Indika, jadi gue kan mendingan DJ party ya kan asik. Udah gitu enggak, gue nanti DJ gue gimana kalau gue syuting gitu. Tapi ntar gue langsung mikir Rizal Mantovani di MTV tuh lagi heboh. Rizal Mantovani zaman dulu kan video klip kan dan heboh kan. Apa jangan-jangan bagus lagi nih ada Rizal nih. This is my thing lagi kan nih. Jadi yang berjasa banget buat gua main film tuh adalah Alex Abad. Karena dia yang nyodorin banget. Cobain deh Wing, coba aja kata si Alex. Terus. Demi lu Lex ya gua bilang. Udah bener deh. Gua coba, pas gua datang casting. Ada Rizal nih, rame-rame. Oh ini nih yang katanya sombong. Iya gua mau casting, nyoba aja mas. Sorry ya kemarin gua bilang kayak gitu, coba aja. Udah casting, ternyata gue dapet. Nah pas dapet itu, gue gak nyangka Jelangkung sepecah itu. Akan se-booming itu gua ya. Gue gak nyangka Jelangkung sedar itu. Iya. Karena awalnya bukan film. Tadi awalnya mau dibuatnya itu hanya untuk FTV, sejenis FTV, okay, Antv okay, kalau gak salah. Tapi ternyata pas mereka ngeliat hasilnya, ah kita blow up aja deh jadi film. Iya. Ternyata pecah sepecah-pecahnya, dan akhirnya gue udah mulai gundah gulana tuh, karena udah gak bisa bagi waktu lagi nih sama si DJ ini. Gue mengundurkan diri dari Indika. Demi film tuh ya? Iya, gue bilang sorry Mas Agus, gue minta izin, gue mau mencoba untuk peruntungan gue di dunia seni, apa di film. Yeah. Begitu abis dari situ, terus gue masuk Mengejar Matahari, makin jatuh cinta lagi gue sama acting. Yeah. Wah anjing menarik banget ternyata. Wah ternyata film, terus udah gitu udah ada Pandangan Cinta. Yeah. Terus gue ngeliat karya-karya Riri Reza, gue ngerasa ini kayaknya gue ada di histerisnya film kebangkitan film Indonesia start dari Jelangkung nih. Kalau gue cabut, goblok sih gue. Akhirnya DJ-nya gue tinggalin, biasa selalu gitu gue. This is my thing. Yang lain itu, this is my thing. This is my thing. Selfie abis. Anjing, gue ngerasa langsung, wah anjing ini this is my thing gitu. Yeah. Cuman, di saat berjalannya film itu, kalau film kan gak kayak sinetron gak tiap hari kan. Yep. Jadi akhirnya tiba-tiba gue kayak, manajer gue bilang, Wing mendingan bagi waktu sama DJ pasti bisa. Percaya sama gue deh gitu. Waktu itu akhirnya udah punya manajer? Akhirnya udah ada. Udah ada. Film ya berarti ya? Semenjak film. Okay. Jadi gue bagi aja waktunya, yang penting lo ikutin aja, jalanin aja. Udah. Akhirnya filmnya jalan. Dan akhirnya sampai satu titik di mana gue harus milih film apa DJ. Serius? Pernah di titik itu? Bukan pernah. Sampai titik itu. Sampai akhirnya gue 8 tahun kan gak main film sama sekali. Iya, bener. Gue jadi pas terakhir di film apa, terus orang mau pakai gue film udah jadi gak mau pakai gue lagi. Karena gini, zaman dulu waktu pas lagi Jelangkung itu atau apa, angkatan itu tuh kalau gue mau nyewa lo, gue nyewa lo 3 bulan sebelum. Oke. Okay. Gang, gue pakai lo untuk film gue. Iya. Sekarang bulan apa nih? Sorry. Oktober. Kita syuting Januari ya. Berarti kan
jaraknya gitu. Yeah. Nah kalau zaman sekarang rata-rata, gue mau pakai lo ya, kapan? Ada 3 minggu lagi. Iya. Nah itu gue nggak bisa, karena jadwal DJ gue udah penuh banget. Iya. Jadi gue selalu balikin ke PH-nya, lu cuma bisa pakai gue berapa hari? Wah nggak bisa dong, Wing. Lu kan perannya banyak nih, nggak bisa. Jadi akhirnya gue memilih DJ karena emang selalu ininya jadwalnya padat. Iya. Sampai akhirnya ketemu Yayang Senur. Sini lo katanya. Gila. Dulu gue punya 5 orang nih anak muda pemain. Ibunda itu. Ibunda. 5 orang gue aktor muda yang gue suka. Sekarang cuma 4. Kenapa cuma 4? Karena lo salah satunya yang hilang. Kenapa lo gak mau main film? Gak bisa bagi waktunya Umi gue manggil. Gak bisa bagi waktunya Umi, nge-DJ gue bilang. Ayolah cepet lah. Kita tuh kekurangan aktor usia lo, di usia lo. Yang baru-baru sih banyak. Yang di usia lo orangnya itu-itu lagi. Ayolah Wing baliklah. Udah gitu sih kurang lebih. Anjir, sangar banget nih orang ya. Akhirnya balik lagi. Iya. Nah, kalau kita ngomonginnya DJ nih, Mas, lu kan berarti berapa puluhan tahun ya hitungannya nge-DJ? Dari tahun 94, berarti berapa tuh? 27 tahun ya. 27 tahun nih. Perkembangan dunia per-DJ-an ya di Indonesia menurut lu gimana? Apalagi maksud gua lu lumayan lama kan. Maksud gua bosen enggak sih? Ada bosannya. Ada bosannya. Ada bosannya banget, ada bosannya. Tapi by the way, gua ngerokok boleh ya? Boleh. Boleh, haruslah. Hasem pisan eh. Sikat, mangga. Lu udah belain gua nih, Pak Bos jangan diomelin Pak Bos ya. Harus ngerokok dia. Tapi dari tadi kayaknya ngeliatin rokok terus. Iya. Ada bosannya, ada banget. Ada bosannya ya? Bosannya itu sekitar tahun 2015 lah ya kalau enggak salah. Jadi kalau dulu angkatan gua nge-DJ itu maksudnya kayak yang tadi gua perjalanan karir gua nge-DJ tuh, kita tuh nge-DJ something yang emang orang gak nge-DJ-in lagu-lagunya gitu. Jadi misalnya kayak kita berdua nge-DJ nih. Gua bawain lagu ala Winky, lu bawain lagu ala Ageng. Gua gak mungkin bawain lagu lu. Itu udah haram. Istilah anak-anak tuh etikanya gak ada. Etika. Nah, tapi kan etika yang dibikin secara sebenarnya scene aja ya. Scene aja. Yeah. Tapi gengsi lah gitu kan. Kecuali kalau gua mau bawain lagu lu pun syaratnya harus biasanya etikanya tuh elunya enggak ada di lokasi. Oke. Nah, tapi itu pun tetap diomongin. Si Winky mainin lagunya Ageng. Sebenarnya bukan lagu kan, lagu orang lain kan, tapi maksudnya ngebawain lu yang anthemnya lu tuh dibawain gua. Nah, kalaupun gua mau bawain yang sah adalah gua mainin lagu lu walaupun lu ada, enggak apa-apa asal remixnya beda. Oke. Jadi gua enggak boleh tuh pakai yang lu biasa pakai. Dulu tuh rules-nya gitu, seru banget. Jadi semakin aneh musik lu semakin dicari. Semakin di kayak, anjing apa tuh si Winky main apa? Tapi kan gua tutup stiker tuh dulu pelatnya, jadi anjing ditutup. mau nanya lu ya gitu. Nah semakin top 40, semakin manajer naik pasti, manajer klub. Mas Winky jangan main lagu radio. Kalau kayak gitu orang mah bisa dengerin aja di radio. Zaman dulu tuh Mas ya? Iya, orang datang ke klub ini mau ngeliat lu sama mau ngeliat klub, lagu klub itu. Jadi kayak gini, tiap klub itu punya anthem. Dan nggak semua DJ bisa main di klub itu. Jadi kayak misalnya gua biasa main di Embassy. Anthemnya gua menjadi anthemnya Embassy. Gitu. Nah kalau gua main di X2 misalnya, beda lagi anthemnya. Bisa jadi dia nggak akan pernah pakai gua. Karena klub tahu Winky udah biasa main di Embassy. Pasti lagunya seperti itu. Gua nggak mau ngebawa lagu Embassy di klub gua. Jadi orang dulu ke klub banyak pilihan. Gua mau house banget, gila-gilaan, mau godek, M Club. Atau enggak poster. Mau yang rada sayap kiri dikit, gua ke parkir. Musiknya ada drum and bass-nya, ada apa. Atau enggak misalnya gua mau trance banget, ada di Taman Ria Senayan tuh di bawah namanya apa gitu, underground apa. Trance yang dug. Jadi enggak ada tuh yang namanya orang request tuh enggak ada sama sekali. Karena begitu lu masuk klub, lu udah tahu bahwa klub itu, DJ-nya itu, mainnya itu. Jadi gak ada tuh, misalnya ini klub nih sekarang nih. Ini biasanya bawain lagunya misalnya kayak tadi tuh, jazz-jazz Jepang gitu. Datang terus tiba-tiba, sorry bisa gak ya lagu Sam Smith atau Dua Lipa gitu. Yang ada lu diusir sama security, sama manager. Pokoknya kayak Sky Garden lantai 2, lantai 3 lah ya. Iya kayak gitu. Jadi lu tiba-tiba minta lagu lantai 3 di lantai 2, diusir. Pasti. Iya, Embassy juga gitu. Di balkoni lagunya Soulful Disco. Di Embassy lagunya
tribal house sama progresif paling mentok, di bawah techno sama trance. Yeah. Jadi nggak bisa lu request, nggak boleh sama sekali. Jadi kalau lu udah request, lu dibalikin sama sama orang klubnya. Oh lu salah klub, pindah aja klub sana. Segitunya. Nah berarti fenomena request terjadinya? Nah mulai nih. Ketika menurut gua dimulai dari luar negeri, ketika ada collabs-collabs antara DJ dan penyanyi pop. Oke. Okay. Gitu. Karena zaman dulu DJ itu tidak ada sama sekali urusannya dengan penyanyi, penyanyi pop. Different culture. Iya benar. Underground banget. Iya. Yang satu mainstream banget gitu. Kalaupun yang underground mau nge-remix yang si mainstream, itu pasti permintaan mainstream ke underground. Undergroundnya milih-milih. Ah gue gak mau gue. Tapi kalau dia mau gue gitu. Oke. Dan biasanya juga yang mereka pilih-pilih keren-keren. Iya. Artisnya. Iya. Kayak misalnya ya Michael Jackson, yeah. Madonna, atau misalnya kalau Pink Floyd, yeah. Terus kayak misalnya lagu-lagu juga rocknya juga kayak apa ya, White Stripes, yeah. Gitu-gitu. Yeah. Jadi dia nggak mau sembarang artis pop yang anjing itu top 40 banget. Mm-hmm. Mereka gitu banget. Mm-hmm. Indonesia used to be kayak gitu. Nah begitu di Amerika mulai bergabung tuh David Guetta dengan Rihanna, ya kan EDM, what so called EDM Big Room, mulai jadi dan akhirnya kan lagu itu jadi top 40 di radio. Yeah. Tapi soundnya masih elektronik, oh, jadi okay. Itu udah mulai dimainin di klub. Set, jadi berubah ya? Jadi berubah, start dari situ udah kebalik, bukan orang harus mainin lagu orang yang... Kalau dulu tuh kan party, orang party DJ-nya mau bawa kemana kita ikut. Iya. Nah kalau ini nggak bisa, DJ harus ngikutin. Ngikutin crowd. Iya. Itu yang menjadi sebuah fenomena yang menurut gua, oh gitu banget ya? Iya. Gitu. Dan diizinin banget untuk orang request ke DJ. Karena menurut gue jadi apa bedanya band top 40 yang ada di kafe? Iyalah, sama DJ. Sama DJ. Apalagi guest DJ. Kalau guest DJ harus ngikutin orang terus yang main seperti itu ya jablay dong. Jablay banget gitu. Iya. Tapi itu yang terjadi. Nah, makanya gue sebelum pandemi, gue di Purwokerto pernah main, terus akhirnya gue taro headphone gue bilang sama manajer gue, musiknya mati tuh. Jo, musiknya mati. Sengaja gue bilang kenapa? Capek gue. Kayak gue quit aja deh nge-DJ, ngapain sih gitu. Gue mainnya lagu itu lagi, itu lagi, itu lagi. Bukannya gue mengingkari anugerah dari Tuhan ya. Maksudnya gue tetap terima kasih, dikasih rezeki. Cuman gue sebenarnya sejujurnya ya, jiwa gue nih sebenarnya apa ya kalimatnya, kalau idealis tuh kayak terlalu gimana ya. Gue sebenarnya jiwa gue tuh adalah gue pengen main yang gue happy gitu loh. Yang emang gak diatur, gak ada rules gitu. Bener-bener yang gue suka, karena zaman dulu gue suka, crowd pasti suka. Iya, bener. Gitu. Tapi belum tentu crowdnya DJ Riri suka sama gue. Iya. Jadi gue punya crowd sendiri semua. Iya. Jadi kayak gini deh, kayak misalnya lu Dewa lagi manggung, pasti yang nonton crowd Dewa kan? Iya. Gak mungkin tiba-tiba Ahmad Dhani lagi nyanyi, tiba-tiba ada orang datang, mas, bisa lagu pagi gak? Kan gak mungkin kan? Gak mungkin. Nah dulu tuh kita ngebentuk DJ tuh image-nya tuh kayak gitu banget. Jadi kayak, if you wanna listen to Wingky Wirjawan, DJ Wingky, yeah, it's all about Wingky Wirjawan. Iya. You will not gonna hear DJ Romy, DJ Riri, nggak ada. Ya ada beberapa sama, tapi beda remix gitu. Nah kalau sekarang semua DJ diharapkan main lagu yang sama semua. Makanya terus gue bilang, gue berharap gue selesai tahun ini jadi DJ, karena gue udah, hati gue ternyata lama-lama udah nggak jujur nih. Yeah. Gue udah, nge-DJ kan dulu used to be fun. Yes. Ini lama-lama gue jadi kayak pas, ya orang crowdnya sih heboh, karena kan lagunya yang mereka suka, lama-lama kayak, udah gak seru lagi, udah, ya, seru udah lagi. Gak ada gairahnya lagi. Tapi ya, abis itu dijawab lagi sama Tuhan. Abis itu gue nyesel waktu ngomong gitu. Pandemi. Nol anjir. Udah bilang gue gak mau jadi DJ sama sekali. Dimiskinkan. Dimiskinkan. Terus kata manajer gue, lu kualat lu jadi DJ. Yang akhirnya gak nge-DJ bukan lu doang, satu Indonesia. Goblok lu katanya anjir. Gue dari situ kayak, wah anjir. Gue salah ngomong kali. Berasa tuh gue. Gue inget banget 72 gigs itu gue udah on contract, tiba-tiba pending. Karena kita nggak tahu waktu itu pandemi. Sudah dipikir, biasa. Dua minggu gue pikir, ternyata oh mundur lagi sebulan. Begitu udah mundur 2 bulan, gue bilang sama manajer gue, kayaknya sih kita batal nih. Kenapa? Ini kayak pandemi lama Jo. Jadi liquid cash gue kan dari DJ, manggung ngamen DJ kan, nol sama sekali. Mau ngapain? Gue bilang anjir, gue bilang sama istri gue, kita balik lagi ke zaman SMP nih,
dimana menikmati mie instan enak banget. Oh sempet ya? Oh iya banget. Nah, sama bilang, dong. Tapi gue bilang ini kayaknya kita akan membuat sesuatu yang harus. Tapi gue nggak mau motong gaji kayak. Ya udah kerja sama ART gue ya, segala macam ya. Gitu. Jadi gue bilang sampai gue sempet ada fase dimana gue mulai jual yang nggak penting. Oke. Okay. Gitar gue jual. Ini gue jual. Sebenarnya itu hanya untuk mempertahankan 3 bulan ke depan. Yep. Sebenarnya masih ada di tabungan, cuman gue bilang, nih gue nggak penting udah jual, ini nggak penting nggak jual. Udah mulai menseleksi itu ya? Menseleksi, yeah. Nah, karena gue bingung mau ngapain deh, gitu. Ya udah tersisa, cuman hanya ada gitar metal. Start dari situ gue mulai nggak ada kerjaan di rumah sama sekali kan? Ah, konten IG nih. Lihat aset zaman dulu, lihat plat-plat zaman dulu. Wih, Napalm Death. Wih, Morbid Angel, yeah. Wih, Obituary, yeah. Gak ada kerjaan bener, gue gak ada kerjaan banget aja di rumah aja. Ngapain sih anjing, gabut banget gue. Teng teng teng, wong dong dong teng teng. Jet. Nah udah, mulik. Akhirnya bikin konten. Gue ada konten kan yang cover metal semua tuh. Iya, itu saking gak ada kerjaan. Iya, gue bilang saking gak ada kerjaannya. DJ Winky sekarang cover gitar metal lagi. Tapi sebetulnya gue baru tahu ternyata anjingnya orang bangke banget, jago banget ya orangnya. Dan ternyata rame ya. Iya, awalnya tapi hatersnya banyak. Iya. Habis gue posting. Gue kan emang gak ada pikiran apa-apa kan. Iya. Tiba-tiba, ah tai lu poser. Asik. Dari mana posernya? Poser gitu, terus gitu. Boong lu, pasti dubbing gitu. Jadi dulu tuh gue emang cuma taruh handphone aja, jadi suara yang ada aja. Iya. Nah gue, waktu dibilang gue dubbing dan gue fake itu emang speaker gue tuh kan gue adepin ke dia, yeah. Tapi ampli gue di sini, yeah. Jadi gitar gue tuh kayak sayu-sayu, dipikir gue alah bohong gitu. Terus lu terpantik dengan komen itu ya? Lumayan, yeah. Biasa kan gue. Yeah. Ah sebelum. Saya tahu abang ini. Gue nanya teman gue, Jo gimana caranya supaya gitar gue di depan gitu? Lu emang cara rekamannya gimana sih? Ya handphone doang. Ya jangan gitulah katanya. Pakai Airik aja dia bilang. Kalau nggak yang sejenisnya. Oh tuh gimana caranya? Kasih tahu. Nggak usah Airik deh, Wing. Beli ini aja deh di Talkpad. Pokoknya cuman kabel dicolok apa. Jadi dari laptop masuk ke situ, gitar gue masuk ke situ, udah colok ke handphone, yeah. Itu gitar lu bisa di depan, nanti lu ngaturnya cuma di alat itu doang, yeah. Gitarnya lebih kencang aja. Terus dia bilang kayak, ya udah, kalau mau cover-coveran ya, dia bilang kayak gitu. Kalau gue kayak gitu, cuman ya lu bikin musiknya dulu. Ah ogah, gue ngapain bikin musik? Tiban aja langsung, gue bilang. Tiban, jadi emang lagunya, lead gitarnya masih ada, semua masih ada, gue main di atasnya. Yeah. Cuman gue udah dapet celahnya. Jadi mid yang di lagu aslinya itu gua lu kecilin. Yang gua di 3/4. Jadi ngek gitu. Yeah. Jadi dia masih ada bass, masih ada drum segala macam, tapi gitarnya dia jadi mendem. Yeah. Gua jadi yang masuk atas. Jadi ada yang masuk. Ah anjing lah, muka putih gitu main metal enggak cocok lah, udahlah tai lu gitu. Banyak sampai akhirnya tiba-tiba dia ngomong gini. Eh, Jo, dia bilang gitu. Kalau lu emang beneran anak metal, bisa anak metal, gitu. Terus dibilang apa cover Dead Squad, dibilang sama Burger Kill, terserah dia mau lagu yang mana. Gua tunggu 3 hari atau 4 hari, yeah. Dibilang kayak gitu. Pas jam kemudian gua posting. Mati 4 jam. Gua bilang oke, okay. Gua bilang. Terus gua posting. Nah, udah, gua lu pasti dalam hati lu nggak tahu seberapa metal gue. Nah, abis itu tiba-tiba mulai tuh yang ngomong yang band personal band benernya. Itu gue sempat baca tuh, iya. Komen-komennya. Tatatatatatat dari situ udah langsung semuanya langsung oh ya udah deh emang bisa kayaknya. Iya, iya. Sampai akhirnya pernah ngirimin kaos kan. Iya itu jadi anjing cuy. Sekarang gue bisa kalau di rumah nih. Kalau gua mau jualan kaos metal, gua bisa jadi toko kaos metal. Iya. Yeah, yeah, tiap minggu gua dapat kaos metal lokal atau yeah, yang luar negeri, yeah. Dari segini-segini gokil. Tapi abis itu gua udah lagi berhenti sih. Lagi iya, gua tadi ngecek ya, yeah. Udah kagak ada. Udah kagak ada ya, karena udah enggak gabut. Ya. Sombong karena udah ada event baru ya. Iya, yeah, yeah. Udah ada BOH. Udah ada acara virtual DJ. BOH itu apa? BOH itu apa? Mungkin penonton jalur musik belum tahu nih. Jadi BOH itu Basement of Heaven, itu adalah salah satu acara virtual DJ gua yang diambil dari Basement waktu gua di Amerika. Jadi waktu gua selama di Amerika itu, waktu pas gua tour DJ zaman dulu itu
Amerika itu di kota manapun itu selalu tutup jam 1. Oke. Okay. Setengah jam 1 tuh last order alkohol, setengah 2 udah dinyalain. Setengah 1 last order alkohol, jam 1 udah dinyalain lampu untuk buy gitu. Sementara kita yang biasa ke stadium kan apaan nih jam 1 udah dibubarin nih. Anjing gue jam segini suruh bubar. Tiba-tiba akhirnya keluar ada, biasanya terang. Iya, iya. Ini masih gelap. Oh my god. Wow. Nah, itu udah gitu akhirnya kita selalu balik ke satu rumah anak-anak mahasiswa Indonesia yang punya basement. Hmm. Basementnya tuh ada lasernya, ada digi bootnya. Ya pokoknya di situ meneruskan mabok lah ya gitu. Sampai akhirnya gue bilang suatu saat situ, gila basement lo tuh surga banget deh Jo, anjing basement of heaven, gue bilang kayak gitu. Pada ketawa, anjing basement of heaven, yoi heaven banget nih kita di sini. Oh pelukan semua sih biasa kan. Wah ya, kalau udah sampai pelukan saya tahu gitu. Oh basement of heaven nih ya. Yeah. Udah sampai suatu saat gue setiap main di basement of heaven gue bawain lagu-lagu yang zaman dulu itu yang di embassy. Zaman yang stadium poster. Anak-anak ini kan anak-anak millennials kan. Dia kan dengarnya yang udah EDM gitu. Terus mereka nanya sama gue, ini sound apa sih mas kayak gini? Enak banget ya gitu. Akhirnya mereka bilangnya, Mas Winky mainin dong genre BOH gitu. Basement of Heaven. Heaven. Udah. Nah, sampai akhirnya gue ngebawa itu ke rumah gue. Jadi Jakarta, waktu itu di Jakarta gue lagi bangun rumah tuh. Gue bikin basement. Persis kayak gitu. Untuk mengenang yang di Amerika karena party banget. Ya, gue nyelamain basement of heaven juga. Pandemi, gak ada kerjaan. Selain gue bikin gabut-gabut metal, akhirnya gue bikin virtual DJ. Basement of heaven itu. Terus to be, alhamdulillah besar banget ternyata gerakannya itu. Karena orang-orang lama yang udah gak pernah pergi kemana-mana. Yang udah tobat ya, udah tobat, orang lama yang udah tobat. Denger lagu itu, langsung reminiscing gitu. Kayak kalau lu ngikutin Basement of Heaven, yang paling lucu tuh adalah kolom komentar nih. Iya. Yeah. Lu baca aja kolom-kolom komentarnya. Kacaunya sama mati anjir. Tapi lu berarti akan ikut andil di dalam ketika misalkan orang-orang yang udah hijrah balik lagi. Kayaknya mereka gak mungkin balik lagi gak sih. Mungkin, ya. Cuman untuk cuman seneng untuk ingetnya aja gitu. Nostalgia lah ya. Iya, nostalgia. Sama gue juga ada, akhirnya gue bikin subdivision BOA FM. Itu lebih ke tahun lagu 80, 90 gitu-gitu. Tapi kan Best of Heaven sekarang-sekarang berat, istri lu ikutan juga ya? Ikutan. Ya kan? Itu juga sebenarnya gak direncanain karena cuma di rumah kan bikinnya. Ya udah dia dance-dance ngaco aja gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus kadang-kadang gue juga, ya itu kayak di Indika tuh. Iya. Yeah. Gue ngomong-ngomong ngaco, tau gak nih waktu lagu ini muka lu spenyok apa? Gue bilang, anjir! Gue udah, wow langsung rame gitu kan. Yeah. Ya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dan lucunya apa ya? Maksudnya udah nggak ada yang bawain lagu itu masalahnya. Setuju gue. Itu aja yang menjadi besar tuh karena lagu itu udah nggak dibawain sama siapapun waktu itu. Karena mungkin menurut orang-orang siapa sih yang akan suka dengan lagu kayak gitu? Dan sekarang yang lebih lucu sekarang, gue ngeliat hampir beberapa virtual DJ yang punya nama lagunya sama mau playlist lagu gue. Bahkan di beberapa klub besar, mereka udah bilang, katanya residen-residen itu, bro, kalau bisa maininnya setengah dari set lu yang sound-soundnya kayak si BOH-nya Wing gitu. Makanya sampai gue bilang, wah, alhamdulillah ternyata semua gerakan yang gue bikin, start dari cover-cover metal main-main sampai yang ini jadi gitu. Itu hasil dari buah kesabaran tuh ya. Dari buah kemiskinan. Dari makan Indomie. Sekarang berubah jadi makan spaghetti. Lumayan ya. Alhamdulillah ya. Ya gitu sih. Cuman gue mikir bahwa ini pasti semua ada umurnya sih. Kalau yang visual apa virtual gitu. Yes. Karena begitu udah PPKM dilonggarkan, orang udah beraktivitas lagi itu pasti gue yakin pasti statistiknya akan menurun. Dan itu udah gue perkirakan. Gitu. Pasti ini akan tahun depan akan udah enggak saya bawa itu, orang udah bosan udah apa. Jadi gue udah tahu bahwa ini umurnya, ini tahun kemasannya tahun ini. Tahun depan gue ngerasa ini pasti akan udah mulai turun dan gue harus cari lagi yang baru lah apa gitu. Tapi ya mas, gue ngebayangin ya kalau lu misalnya lagi nge-DJ gitu ya, misalnya di klub gitu ya. Lu kan berarti harus standing banget kan. Lu pernah kebelet boker gak sih? Oh pernah, gue sekali kejadian. Iya. Gue di Semarang tuh parah banget. Tiap 5 menit boker. Masalah ya, masalah pencernaan. Abis party di Bali. Iya.
di sebuah klub yang tadi gue sebutin itu. Oke. Yang minuman itu. Iya, oke. Iya, iya. Ternyata besoknya bereaksi di perut gue. Iya. Besoknya gue main di IPI Plaza Semarang. Yeah. Ada klub tuh namanya. Sekarang Black Room jadinya. Itu gila gue. Main Street aja. Main Street. Jadi gue nge-DJ tuh sampai kayak gini tau gak? Nanya. Jadi gue bilang sama residennya, Jo mau gini gak? Fee-nya kita bagi dua aja, fee gue. Gue bilang, tapi lu standby ya. Jadi gila Jo, gue setiap baru nyambung dua lagu, toilet. Ganti sama dia. Balik lagi, nyambung tiga lagu, toilet lagi. Itu pernah gue. Bolak-balik. Mati. Karena dibilang dipikir sama orang sih, Miki kenapa sih itu gitu. Gue bilang mencret anjing, gue bilang gara-gara itu minum itulah, oplosan gak jelas gitu. Terus misalkan lagi nge-DJ kemabokan. Tidur pernah. Mati. Di Wonder Bar tuh gue. Dibayar lagi waktu itu ya? Dibayar lah orang, karena kan gue kerja di situ di embassy kan. Oh iya. Yang nge-DJ set pakai piringan hitam tuh saat. Terus gue pas lagi masang lagu yang paling gue lagi suka, ada namanya My Lexicon. Terus gue lagi mabok tuh, set pas lagi pasang, begitu part bagian breaksnya tuh teng, Angelic gitu, ceng 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 ceng. Udah enak banget lagunya. Gue duduk dulu tuh, jadi naruh headphone gini. Keterusan. Lagu habis jing katanya. Yeah. Jadi pelatih udah Wah anjing, udah woi, kita kan orang kan rame banget gitu. Hah, tidur gitu, lagu, wing, lagu habis. Gue langsung tambah apa? Berdiri. Maksudnya? Teknis. Asik. Tai lu katanya. Itu apa yang anda takis itu? Apa? Apa yang anda sikat tuh bisa sampai tidur begitu? Hanya air putih, kebanyakan air putih, ya kan? Ya mungkin emang kecapean. Kan DJ sampai jam 5 pagi kan. Aduh, pasti. Aduh parah ya. Kan manusia ada capeknya juga. Kadang minum paracetamol juga kan kalau lagi panas dingin gitu kan. Itu kejadian yang tidur. Mm-mm. Ada kejadian yang memalukan di Kemang. Gimana tuh? Aduh, Kemang lagi. Jadi gue habis makan malam sama teman gue, udah habis makan malam minum-minum kan. Udah mabok duluan. Ada klub di Kemang tuh namanya 999. Oke. Sama sampingan New China tuh, sama yang satunya lagi X9. Oke. X9 itu di dekat McD. Masuk lah gue sama dua asisten gue, udah mabok nih bertiga. Set, masuk 999 set. Terus ada DJ cewek lagi main. Gue tuh telat. Harusnya gue main jam 1, gue datang jam 1. Lebih 10. Gue minta, sorry banget gitu. DJ-nya yang kayak, Mas Winky gitu. Mas gitu, sorry. Yang ini yang udah gak dipake USB-nya gitu, apa flash disk-nya. Iya ini yang lagi muter sih, yaudah. Lu masukin flash disk gue kan. Udah, gitu. Asisten gue, Mas panitia ya, keluarin dong minumannya DJ Winky gitu. Semuanya tuh bingung gitu, satu ini semuanya bingung. Ini apaan sih gitu, gue gak tau nih arahnya kemana. Ini apaan gini sih, gue yang... Terus si DJ ceweknya kayak... Dia juga bingung ya gitu. Mas Wiki mau main, dia bilang gitu. Oh kalau maksudnya mau main aja dulu, gue bilang. Gitu. Terus tiba-tiba telepon gue tuh kan ada dua tuh waktu itu, gue taruh situ kan. Yang satu ter gue bunyi terus, manajer gue. Di mana anjing, dia bilang gitu, lu telat banget lu. Lu di mana bangsat, gue udah di DJ. Tai lu gini-gini, di mana gue ngeliat lu. Tai gue bilang, nih gue gini-gini. Lu di mana gue bilang. Gitu. Lu di mana sih, Mike? 999 kan? X9 goblok. Wah, gue langsung. Duh. Manajer CCTV sih waktu itu dia. Salah. Mbak, maaf ya. Ada salah informasi. Malu Jo, udah gitu gue udah buka botol lagi kan, Iya. IO-nya juga kenapa harusnya kan bisa ngomong kan, kayaknya Mas Wiki nggak main di sini. Ya kan lu udah terkenal, ya kirain malah tetap udah bukain botol gitu. Sebuah kehormatan nih gue yang nggak ngebayar di dateng. Gengsi, gitu. Gue nggak mau sok terlalu ini, ya kan. Gue sorry biasa,
salah klub, berapa bahkan minum jadi gini, oh ketawa semua kan gini. Kita mau swing lo main sini aja gitu. Ntar dulu, waiters asik gitu. Pesan dua botol lagi ya gitu. Kan bingung kan si apa PO-nya kan? Ya pesan lagi boncos kali gitu. Langsung gue tiga-tiganya sih gue yang bayar. Ini biar so at least ada meninggalkan tiga botol jadi nggak dibahas gue besok. Padahal dibahas juga ya. Pasti dibahas juga. Ini salah gitu. Sampai sana, udah gue minta maaf banget, sorry. Lu ceritain lu salah klub? Iya, pada ngakak semua. Orang si X9-nya juga ketawa. Ya mas kan jelas nih mas. Siapa suruh belakang X9? Asik. Di lokasi yang sama lagi. Lokasi sama, Kemang, 999, X9. 99. Kan triple sama X beda. Kocak. Anjir. Nah terus, mas, sekarang kan lu ada proyek yang lagi jalan ya. Maksudnya untuk musik. Kayak sama Eka, ya kan? Terus black metal juga, black metal, sorry, apa? Rahasia Intelligent, Intelligent juga jalan. Nah untuk kita bahas satu-satu deh sama Eka nih, proyek kedepannya kira-kira akan seperti apa? Boleh kasih sedikit bocoran? Kalau sama Eka tuh kita dikontrak sama Floor Inc. subdivisionnya Sony Music Indonesia, gitu. Okay. Jadi pertama kali waktu itu gua itu sebenarnya proyek gue tuh ada 4, cuman yang emang jalan nih lagi jalan si terutama sama Eka. Karena ada obligation-nya, ada kewajiban untuk gue harus menunaikan 4 lagu di Floor Inc. dan Sony ini. Jadi waktu itu pertama kali ketemu sama Eka, Eka tuh ngobrol kayak, Mas Winky, gue ngeliat lu banyak ada proyek ya gitu, mau coba yuk sama gue juga mau, gue bilang kak, coba gitu. Karena gue ngeliat Eka Gustiwana tuh one of a kind-nya dari pertama kali dia bikin Sound of Java tradisional dan segala macam, dan nada yang selalu dia bikin tuh menurut gue cukup Melayu. Yes. Nah, gitu. Jadi kayak gue bilang, gue belum pernah nih kolaborasi sama orang yang punya taste rasa Indonesianya, musiknya tuh lebih mengarah ke nada-nada Melayu. Gue belum pernah. Gue pengen nyoba sama lo. Gue bilang gitu. Oh ya udah gitu kata si Eka. Eka tuh rada ada kekhawatiran awalnya. Karena gue lagi waktu itu Rahasia Intelligent baru rilis kalau nggak salah lagu satu lagu dan trash banget. Si Mas Wingi bisa nggak ya main gitar yang gitu? Pas gua workshop pertama kali langsung nemu tuh soul-nya. Ya udah kita bikin seperti ini aja ya. Ada sedikit Benyaminnya sama ada sedikit dangdutnya gua bilang. Jadi kalau lo dengerin gitar gua tuh pasti ada petikan-petikan Benyamin pasti. Teng 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 gitu. Kalau di breakdown ya. Tapi mungkin ada rada belakang gitu. Terus ada juga part-part koplonya yang kayak tung tertak tentak deng cek deng deg deg gitu. Jadi menurut gua musiknya boleh modern, liriknya boleh bahasa Inggris, penyanyinya juga bisa sangat barat-baratan banget. Cuman gua pengen ada orang pas dengerin bassline-nya tuh rada dangdut gitu. Dan artinya tuh kayak deng 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 reggaeton gitu yang kayak gitu-gitulah mambaton yang masih ada unsur itunya gitu. Nah, yang menjadi menarik menurut gue sama Eka, kak, ini kayaknya bakal bisa jadi ciri khas kita deh gitu. It's kinda cheesy, but it's not. Karena produksinya bagus, tapi kita memasukkan unsur-unsur seperti itu. Karena kan kalau menurut gue, kadang-kadang orang mash up musik itu konsepnya, pakemnya gitu-gitu. Disco ya disco. Enggak ada karakternya ya. Karakternya enggak, karakternya justru jelas banget. Metal banget, disco banget. Pop banget apa gitu. Cuman yang beraninya leneh, kayak kita harus coba deh gitu. Makanya kalau pas kalau lihat di komentar terutama banyak di komentar channel YouTube mereka, itu banyak yang ngebahas. Ini kalau dikoploin jadi nih gitu. Banyak yang gitu. Gua bilang, "Kak, berhasil nih berarti." Ini kalau misalnya part ini dangdut banget ya gitu. Tuh, Kak, berarti berhasil nih gua. Terus ada juga yang bilang, Mas Winky kocaknya main-main kocokan gitarnya kayak kayak zaman-zaman Benyamin awal tuh. Nyampe berarti. Nyampe nih berarti. Yeah. Tapi pas gua lihat orang-orang yang komentar musisi semua emang. Kalau untuk pendengar awam mereka kayaknya just song aja gitu. Tapi gua bilang ini kak yang nanti bisa kita bikin menarik justru gitu. Karena kenapa? Gua ngelihat kayak DJ Snake ya. Lu perhatiin deh banyak banget DJ yang pakai unsur tradisional India di remix atau enggak dibikin sampling jadi besar banget di dunia. Gue bilang kenapa enggak, gue bilang kita ngelakuin hal itu cuman ya enggak harus segitunya karena sebenarnya lu udah melakukan itu di Lati. Betul. Lati kan di Virginius kan dia sangat Jawa banget. Iya. Dropnya langsung drop langsung. Iya. Yang ala Gepra lah gitu. Gue rasa Indonesia perlu seperti itu karena enggak ada yang mengangkat suling Sunda,
mengangkat itu untuk dibikin musik modern. Gak ada tuh masih. Belum ada. Ada sih. Cuman gak di scene itu kan. Iya, gak di scene itu. Makanya gue bilang, lu pada kan beda sama gue. Yeah. Gue kan kolot, gue bilang. Lu kan anak-anak generasi muda. Nih gue bilang anak generasi Z yang menurut gue angkat sudut tradisionalnya tapi menjadi sebuah lagu yang bisa dinikmatin untuk di internasional. Yes. Gitu. Kayak kalau Alfi Ref, dia kan udah lihat itu kan bagus banget kan. Banget. Dia bikin konsep seperti itu, soundnya seperti itu. Dia sih one of a kind ya, itu menurut gue jenius banget tuh anak seperti itu. Cuman itu kan Alfi Ref itu ngebuat show. Lagunya tuh show. Yes. Gitu. Nah, gue tuh kalau gue bilang, kalau gue pengen bikin sama Eka, kalau kita yang radio friendly. Karena kita kan gak visual kayak Alfi Ref yang bagus banget. Yeah. Gue tuh pengen emang ada radio-radio friendly yang emang gitu. Ya, contoh, karena menurut gue salah satu juga yang berhasil Dipa. Gitu. Dipa Barus, kalau lu dengerin dari lagunya Noxu dan yang lain, itu semuanya banyak banget unsur-unsur tradisional. Tradisional tapi yang dibikin modern. Yeah. Gitu. Tuh aja sih. Nah, kalau untuk metal, Rahasia Intelijen. Ini akan bertahan berapa lama kira-kira? Gue gak tahu karena semuanya sudah tuwir. Kemarin aja manggung di Hellprint Festival sama satu lagi di Pelatar, besoknya encok. Ide muncul Rahasia Intelijen gimana sih awalnya? Enggak, gara-gara emang ngumpul aja waktu itu di satu studio temen gue tuh kayak post production untuk iklan. Iya. Yeah. Begitu dia tahu gue suka metal, gue bilang bikin yuk, gue bilang gitu, band metal-metalan yuk, ayo gitu. Tapi akhirnya pas kita narik vokalis pertama Dimas kan, sebelum dia masuk Saint Loco tuh sebenarnya sama kita dulu. Jadi si Dimas tuh sama kita, terus udah gitu drummernya si Aldi, ini drummer jazz, semuanya tuh gak ada yang basicnya metal. Gak ada basic metal nih ya. Tapi punya kesamaan semua, mereka gak suka death metal, sementara yang suka death metal gue doang. Jadi kalau lagi bikin lagu bareng, lick gue selalu ditolak. Mas terlalu technical death metal deh. Gitu semuanya gitu. Kita nggak kena nih gitu. Ya udah, lu maunya apa? Gue bilang, gue pengen balik ke 90s aja. Oh kalau itu gue setuju, gue bilang. Karena gue emang hidupnya juga di 90s. Di 90s ya. Akhirnya kita bikin, kalau lu dengerin Rahasia Intelijen, licknya gampang banget. Kayak zaman Anthrax gitu. Kayak zaman ya Kreator dan apa gitu. Apalagi yang nanti kita mau rilis nih, itu trash banget. Yang jajat, yang kalau kata gitaris gue yang satu, bikin lagu yang bisa dimainin di tongkrongan lah, gitu. Yeah. Walaupun metal ya masih bisa di, nggak usah ribet-ribet amat gitu. Oh ya udah, akhirnya udah bikin aja udah. Fun project aja nih. Super fun kalau ini, super fun project, fun-funan aja. Untuk melampiaskan ego lu. Yang zaman dulu this ya. This is my thing. Karena sebenarnya apa yang gue jalanin semua ini, projectnya itu this is my thing semua. Iya. Dari zaman gue kecil sampai sekarang, itu semuanya buahnya hasilnya sekarang. Pantes awet muda nih orangnya. Jadi nggak ada yang emang nggak ada yang gue suddenly. Anjing bahasa Inggris gue hancur banget ya. Gak ada yang suddenly apa ya, maksudnya gak ada yang tiba-tiba. Iya. Ya kayak gitu Jo, jadi semuanya tuh emang sebenarnya udah ada bibit-bibitnya dari zaman dulu yang yang tiba-tiba pengen sok-sokan aja gitu. Sampai akhir ternyata semuanya sekarang jadi jalan gitu. Tapi mas, istri lu mas, kalau lu misalkan masih nge-DJ gitu ke klub, gimana mas? Izinnya gimana? Izin ya, enggak. Ngapain izin? Orang gue nyari duitnya nyari disitu. Nyari nafkah di situ ya? Iya, malah kalau nggak ke klub, kok lu nggak main-main? Maksudnya nggak ada kekhawatiran... Apa tuh? You know lah, klub. Lu bilang juga kan tadi, karena ceweknya cantik-cantik. Iya. Awal-awal mungkin. Nggak pernah ngebahas sih. Nggak pernah ngebahas. Karena, ya emang dunianya gitu kan pasti. Iya. Jadi maksud gue kayak, sesuatu yang emang udah lumrah aja sih, pasti ada cewek gitu, ada apa segala macem, ya tahu diri dikit aja lah gitu paling ya. Harus banyak kali, bukan dikit. Dikit. Iya sih Jo, iya sih. Ya gitu deh. Tapi kayaknya sekarang merasakan asiknya ya dari BOH ya kan. Aduh kayaknya enak juga nih. Pasti kan dibayar. Iya tiba-tiba. BOH nih sekarang menurut gue salah satu movement yang sangat gue sangat gak nyangka. Yeah. Karena ternyata dari mereka sendiri, mereka bikin grup-grup gitu. Dan gue data, total semuanya itu, gue ada pokoknya BOH di Indonesia, ada juga di Melbourne sama Perth, Australia, Singapura, Thailand,
Amerika, ada di LA, sama ada di New York. Jadi mereka kayak kadang-kadang mereka bikin sendiri gitu. Yeah. Sampai akhirnya pas gue ngeliat kayak gitu, gue bikin merchandise-nya kan. T-shirt dulu aja. Itu laku gila sih. Dus! Makanya pas gue ngeliat dari situ kayak teman gue yang ada di bisnis band, dibilang, ini kayaknya band aja nggak segini deh. Sebetulnya ya. Lo dalam 3 jam jual segini sih gila sih. Dan masih banyak yang PO gitu. Oh berarti BOA hampir di setiap negara deh. Hampir setiap negara. Ada ya. Umurnya ya mereka segitu. Iya. Gitu. Nah dari situ mulai metik duitnya hybrid party. Ada yang Zoom party di sana, maksudnya gue main buat mereka. Buset, istilahnya keren banget lagi, hybrid party. Iya, kan? Jadi istilahnya gitu sekarang. Yeah. Jadi hybrid tuh cuman kalau tempat segini itu cuman boleh berapa orang. Iya. Yeah. Hybrid aja. Oke. Intinya sih gitu sih. Jadi gue ngerasa kayak biasanya kalau sesuatu yang naiknya cepet, turunnya pasti cepet. Sesuatu yang naiknya pelan tapi konstan, long term lah. Long term. Ya, ya. Nah gue ngerasa BOH ini kecepetan, cepet banget. Yeah. Karena emang kebantu PPKM orang gak kemana-mana. Yes. Jadi virtualnya jadi cepet banget naiknya dengan konsep yang ternyata pas ya gitu. Nah gue ngerasa juga someday ini akan turun, tahun depan akan melandai juga. Ya udah. Tapi di situ gue mikirnya yang bisa gue ambil adalah off-air-off-airnya nanti. Gitu. Jadi udah bukan di virtual lagi gue jualannya. Dan tetap akan bawa nama BOH kan? Pasti, pasti. Kan? Pasti, dengan, pasti. Dengan konsep BOH lah. Konsep BOH, iya. Mahal gak, Mas? Apa? Mahal. Ya kali bos gue tertarik ya kan? Hey, ayo kita bikin party khusus karyawan Jalur Musik. Oh iya, siap. Gue malah kadang-kadang untuk supaya seru, gue kadang-kadang ngajak dari komunitas tersebut, kalau mereka punya DJ yang mau gabung sama gue, main di hari itu, ayo. Jadi kayak misalnya kalian nih bikin nih party nih, terus mereka, lu pengen gue bawain BOH gitu. Mm-hmm. Gue juga nanya biasanya, lu pengen gue bawain playlist apa di angkatan segitu. Mm-hmm. Tapi kalau lu playlist lu gak masuk sama gue, tapi kan lu bayar gue kan, gue kan menawarkan sesuatu lagi. Lu ada gak dari teman-teman lu yang mau main bareng sama gue untuk nyenengin lu juga? Jadi gue suka buka itu. Gitu. Karena banyak tuh yang kayak gitu. Jadi misalnya, Mas Miki, main ya lagu-lagu BOH ya. Oh ya pasti gini-gini. Tapi Mas Miki main lagu ini gak sih? Gue gak main tuh. Bisa dimainin gak? Kayaknya lari dari konsep gue. Yeah. Kalau mau lu ambil aja DJ lain lagi. Yeah. Bareng aja. Tapi main gua. Bareng lah ya. Nah gitu. Ini orang jago ya. Bisnis jago, apa-apa jago. Buset dah. Semuanya dikejar. Yeah, ya bukan jago sih. Kebetulan aja sih ya. Kebetulan ya. Aja. Ha-ha. Kira-kira lu di kehidupan masa lalu tuh seorang apa ya? Siapa gue? Iya. Yeah. Gue... Ageng ya? Sultan Ageng. Tembo dong. Lu katanya fobia sama permen. Dan juga sesuatu yang bentuknya bulat-bulat gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. Kenapa? Lebih ke permen sih. Dulu sama kancing juga gue gak suka. Kenapa cuy? Gue gak tahu. Itu gue bener-bener gak ada. Gak pernah keselak, gak pernah apa gitu. Yeah. Cuman... Dulu tuh ngeliatnya jijik aja sih. Berarti lu gak pernah makan permen dong? Gak pernah. Permen kalau gue gini, gue bisa muntah. Gitu. Nggak, itu benar-benar something yang nggak bisa gue jelasin aja sih gitu. Iya. Oh berarti jenius banget nih orang cuy. Emang jenius. Kok jenius hubungannya apa? Hah? Beberapa yang gue kenal yang orang jenius dia emang ada satu ketidaksukaan yang dia tidak bisa jelaskan. Oh gue banyak yang nggak bisa gue jelasin. Oh. Tapi kalau bulat-bulat yang ini suka kan? Ya kalau itu kan dijilat. Oh tapi itu juga nggak. Nggak bulat banget sih, bentuknya juga nggak literally bulat kan ya. Suwe juga. Lonjong. Iya. Sama, lu juga pernah diundang untuk main nge-DJ di acara Sweet 17 ya? Oh ya itu sering kalau itu. Sering. Oh sering? Sering. Terus sampai tiba-tiba ada, bukan insiden ya, nyokapnya dari yang ulang tahun minta mainin playlist atau lagu-lagu yang ternyata lu mainin dong lagu-lagu zaman gue gitu. Iya. Ya? Itu pernah. Gue pernah. Dan gue lebih happy sih. Karena waktu pas Sweet 17 gue tegang banget. Karena gue benar-benar kayak anjir playlist umur segitu main apa gue. Jadi sebenarnya yang mau DJ-nya itu tuh bukan dia. Bukan si anak ulang tahun. Iya. Nyokapnya. Ibunya. Tapi gue gak tahu. Wah wow, gaul sekali. Jadi gue wah langsung gue digging kan. Gue nanya ke adik sepupu gue aja. Iya. Gak Jo sih. Dek kalau misalnya angkatan kamu, adik kamu kali malah ya, tanya dong yang lagu-lagu hitsnya apa aja gitu, yeah. Dikasih gitu kan. Oh iya, oke, ya udah.
gue main aja gitu. Terus gue ada mati gue, kenapa ya? Gue kenapa milih gue sih? Masih ada yang jauh lebih di bawah gue gitu. Waktu itu angkatannya tuh Dipa harusnya. Yeah. Kenapa nggak Dipa baru saja? Yeah. Kenapa gue? Yeah. Gitu? Kata manajer gue nggak tahu juga sih. Gitu. Jadi pas happy birthday gitu, yeah. DJ Winky gitu. Nah, gue main lagu mereka dong, si anak-anak kecil. Senang, heboh. Tapi jogetnya juga kayak cuman untuk foto-foto, ketawa-ketawa doang. Terus cuma udah, kebutuhan konten ya? Udah gitu minggir gitu. Tiba-tiba ada yang gitu. Ya, ini gue bilang, siapa nih mbak-mbak? Bukan ibunya yang ulang tahun, udah bau alkohol. Oke. Okay. Wih, mainin lagu angkatan gue aja. Titipan dari emaknya. Ini ulang tahun emaknya apa anaknya? Gue bilang kayak gitu. Ya minta kan emaknya sebenarnya. Oh pantesan gue bilang. Jadi ya mereka habis foto-foto 15 menit ketawa-ketawa ngedance nyanyi-nyanyi yang mereka suka. Cabut. Gak cabut, duduk. Oke. Okay. Duduk. Karena mereka mau ada spot foto di mana. Yes. Jadi kosong dance floor. Yeah. Ah mumpung kosong ya udah gue mainin satu lagu. Lagu angkatan siapa? Angkatan gue ya. Apa aja deh Wing gitu, gitu. Ternyata tuh emang si emaknya dan segala macam dulu tuh crowd gue. Gue belum ngelihat masalahnya mamanya tuh lagi mabuk di satu ngawain-ngawain di satu ruang, sudut gitu ya. Tertutup gitu untuk orang tua doang. Ya pasti duduknya gini. Gini. Yeah. Aduh, kapan nih mainin lagunya? Gue bilang main apa gitu. Main apa dulu deh daripada salah gue bilang gitu. Lagu ini ada enggak dulu? Oh, ada lah itu mah gue bilang. Begitu gue buka cekrek tiba-tiba dari ruang VIP kebuka. Ye! Yeah! Rame langsung. Angkatannya dia, Bilang, angkatan lu juga kali. Angkatan gua juga, tapi gua nggak kenal. Tapi mereka bilangnya katanya setiap dulu gua main ada mereka. Selalu datang. Tapi, ya, gua nggak hafal semuanya ya. Jadi kayak oh iya ya gitu. Jadi dance floor ya diratakan sama dia semua. Playlist Sweet 17 yang buat anak 17 ya gua robek. Udah akhirnya anak-anaknya cuman di bar minum-minum ketawa-ketawa ngeliat orang tuanya. Ini gokil sih gua bilang. Dan lu kayak anjing gitu ya. Iya, dari gitu ngapain gua cari-cari lagu? Ngapain gua ngejablai dulu? Iya, dari gitu main aja langsung. Dan itu sering banget. Kawinan. Di siang Grand Hyatt. Mas Winky, ini yang punya high scope. Yes. High scope apa? Sekolah. Dipanggil sama ibunya. Anak saya mau nikah nih gitu. Kamu bisa main lagu yang anak saya suka kan, dia bilang gitu. Dia tuh sukanya trance. Wah, anjir, gue bilang, kawinan trance. Bisa, gue bilang. Dia tuh suka-suka kayak... bukan high scope, ini beda lagi. Ini ada, nanti ada cerita. Oke, okay, oke. Di, apa yang namanya, Four Seasons. Di Four Seasons, dipanggil orang tuanya. Oh, kalau high scope sih waktu itu kawinannya udah jelas. Saya yang nyewa kamu untuk anak apa kawinan anak saya, tapi saya mau lagunya klasik disco. Oke. Okay. Karena yang mau party saya. Bener yakin nih yang nikahnya nggak mau lagu enggak, katanya biar mama happy. Aja. Yeah. Nah kalau yang Four Seasons, dia siapa ya? Gue lupa. Dia orang, gue nggak bisa sebut lah ya. Yeah. Pejabat dah. Winky gitu. Anak saya mau pakai kamu nge-DJ. Dia suka lagu-lagu yang kenceng. Saya juga suka. Lagi yang kencang. Pokoknya yang trance-trance gitu. Oke, tante siap. Pas udah nyampe, Four Seasons dong, tuxedo semuanya, rapi, jazz gitu. Iwanya datang. Mas Yuki, nanti riff, jadi ada riff sebelum gua, riff band. Sebenernya kawinan gokil juga pakai riff band-nya. Apaan sih? Setelah riff, Mas Yuki main langsung. Lagu-lagu yang di request sama anaknya langsung gas tuh ya. Terus gue ngerasa kayak nggak mungkin sih. Jomplang gitu. Banget kan? Yang bukan maksud gue pas lagi riff itu gue kelihatan si pengantin cowoknya tuh yang di apa mosing-mosing gitu. Yeah. Masa sih gue tiba-tiba langsung ibaratnya masa-masa gue langsung masang lagu Tiesto. Tet gitu kan bisa jadi tiba-tiba apa sih gitu kan biasa kalau kawinan yang biasanya ya yang requestnya tuh lagu-lagu Earth, Wind & Fire. Yes. Terus juga lagu-lagu bandnya tuh kayak Cakakan, yes. Terus apa namanya George Benson, ya kan,
Iya, Michael Jackson. I wanna rock with you, tetetetet. Yang cakep lah, jazz-jazz gitu kan. Terus gitu, lagu-lagunya juga yang oldies-nya tapi juga masih disco tahun-tahun. Iya, lagu-lagu itulah, Dancing Queen, ya kan, sing-along. Iya, masih bisa sing-along. Gue main itu awalnya. Terus? Ah, gue bilang, pasti ngaco nih. Main trance-trance nih, jangan-jangan lakinya yang mau nih. Yeah. Ini orang banyak, masih orang tua gitu. Iya, yeah, terus? Pasang lagu-lagu klasik disco dulu, san. Baru tiga lagu, yang ceweknya datang, pengantin ceweknya. Bawain dua McAllen kan. Oke. Okay. Mas Winky, tahun berapa? McAllen lu berapa tahun? Jo yang mahal, Jo. Oke. Okay. Nah, yang satu ox, satu apa gitu. Oke. Okay. Oh, manajer gue kalau McAllen udah, yeah. Gasep. Mas Winky, maaf, maaf banget kita. Kemarin udah dapat belum sih lagu-lagunya yang diminta gitu? Yeah. Oh ada, gue bilang. Iya mainin itu aja gitu. Kamu yakin? Gue bilang. Yakin kan aku yang nikah, dia bilang kayak okay. Gitu. Yang mau aku main lagu kayak gitu tuh aku. Iya, yeah, iya. Yeah, karena aku pengen lagu-lagu kalau Mas Winky main di DF kayak gitu. Oke. Okay. Tapi yang lebih kenceng lagi. Oke. Okay. Gitu. Yang kemarin deh. Ininya, oh ya udah, karena aku sudah ada peluru. Jadi gue bilang kayak, oh ya udahlah. Gue bilang sama manajer nih sampai orang tuanya komplain, lu langsung kasih tahu gue ya. Iya. Yeah. Maksudnya gue jadi harus, ya udah deh, langsung begitu gue masuk, dek. Lagu apa ya pertama gue lupa. Pokoknya, oh in and out of love-nya Armin van Buuren. Oke. Okay, terus? Teng 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 neng neng, dutar dutar yang kenceng gitu. Lu tuh nggak tahu video apa? Tiba-tiba satu kawinan gelap langsung laser das, gue bilang, lu aja nggak tahu tuh ya, gue aja nggak tahu, langsung laser tet gitu, belakangnya langsung jadi visual kayak DWP gitu, dar, oh ya udah, gas, semuanya buka jas, wow, gue bilang anjir, gue bilang ini apa-apaan, sampai yang ada yang si udah digotong-gotong lah apa, gue bilang ini gokil juga, ya. Dateng lah manager for seasonnya, Mas Winky, lagunya kenceng banget tuh, iya, terus perjanjiannya kayaknya nggak, gue ngomong yang nggak punya duit dong. Mereka mikirnya kayaknya emang partai kabinet kan lagunya gitu kan, kenceng Jo, kayak di DWP gitu. Gue sih seru-seru aja. Jadi akhirnya tapi jam 12 selesai. Akhirnya mereka, ayo we, Mas Miki lanjut sama kita kemarin. Oke kemana? Gue pulang. Orang kaya mah bebas. Iya bebas, gue balik. Mending gue dibayar. Kacau men. Gokil, udah gitu aja sih. Oke, sekarang gue akan menyebutkan beberapa kata dan lu harus menjelaskan ya. Oke. Kata pertama adalah bugil demi cakwe. Itu ya ya. Bugil demi cakwe. SD gue pernah telanjang total. Oke. Okay. Total, karena dulu 100 cepek tuh, yeah. Itu berharga. Banget. Waktu SD. Iya. Yeah. Gue tuh suka banget makan cakwe depan sekolah gue. Terus gitu waktu itu tiba-tiba gue gak bawa duit. Gak tau kenapa, pokoknya dari jam istirahat pertama, kedua, gue udah punya feeling pulang gue mau cakwe, gue mau bawa tiga, yeah. Gitu. Udah gitu, tapi gak mungkin bawa tiga, karena gue gak bawa duit sama sekali. Lupa gue, anjir. Terus minjem kiri kanan, gak ada yang ngasih. Cepet doang gitu kan, jaman dulu, cepet doang lu anjir. Emang cepet lah, aing anjing, aing cakwe, so, kan yeah. Dulu Bandung kan. Emang anjing, aing cakwe, aduh gue udah ngiler banget sampe yeah. Gini. Wah anjing, aing kudu cakwe, kumah ayo siapa nanti. Terus anak-anak ngebisikin. So kayak syaratnya lah, senang. Nah, SD nih ya? SD. Jadi ada bus, jadi kita pulang sekolah tuh emang mau olahraga. Iya. Yeah. Dari Torna Bakti ke Lapangan Suci. Iya. Yeah. Torna Bakti itu sekolah gue. Lapangan Suci itu lapangan olahraga sekolah gue, tapi harus naik bus karena gak di satu area. Iya. Yeah. Bus cowok, bus cewek. Jadi gue tuh maksudnya mau bawa cakwe makan di ini gitu. Di bus gitu ya. Gue bilang anjing man, gue bilang aing tuh bisa main bola kalau kieu mah anjir. Yeah. Oh, mau cakwe cenah. Sakau cakwe teh. Mana yang cakwe pisan? Hayang. Sok, ayeuna apa bugil cenah. Bugil. Masuk bis cewek. Masuk bis cewek tapi gue enggak gitu, enggak porno. Yeah. Pokoknya gue telanjang aja, gue masuk. Cuman muter sekali gitu. Yeah. Terus gue bilang, wah gelo anjing gue. Cakwe gak? Gitu. Waduh anjing. Anjing. Ya udah syaratnya satu gue bilang. Tapi gue gak mau masuk lewat pintu masuk. Kalau lewat pintu masuk kan kelihatan dong gue ini ya. Iya kan? Gue mau larinya dari pintu keluar. Belakang, ya pintu kan? Baru ya. Kelihatan pantat gue doang. Yeah. Wah anjing ya udah sih. So, bener sih ya anjingnya gue bilang.
Tapi lu semua gue langsung ada berapa 5 orang kalau nggak salah. Cepe sih ya, anjir gue bilang. Enak aja lu cuman cepe satu. Sok lah cenah. Cepe mana ya cepe tuh. Wah anjing aing tuh. Yang nges lah opat lah. 400 ya anjing mana cepe sih ya goblok cenah. Aing telanjang aing nah. Oh, sok lah cenah gitu. Udah tidur gue buka langsung semua. Wing. Panik. Gue masuk. Set langsung satu bus cewek. Yang penting gue cepet lari kan. Iya. Gue langsung serat gue pengen ini gue sok anjing mana. SD kan. Udah. Yang lain akhirnya udah berangkat lapangan suci gue panggil kepala sekolah. Tapi dapat pacak gue. Kalau sekarang suruh gitu lagi mau? Jangan. Harus lebih tinggi bayarannya dong. Tinggi dong. Oh, enak aja. $100 juta. Dolar lagi. Ini dolar lagi. Dolar sembako. Mungkin dipanggil. Nggak olahraga. Iya, yeah, bikin keributan. Sampai cakwe-nya tapi tetap masih ada. Titip dulu ke tukang cakwe. Pak, dipanggil kepala sekolah dulu. Ngomongnya beda ke kepala sekolah. Apa? Dipaksa, Pak. Saya sebenarnya juga nggak mau. Akhirnya yang dihukum teman gue. Dipanggil, kamu maksa-maksa sih Wiki. Enggak, ada yang maksa. Ya biar cepet gue pulang makan cakwe. Paksa, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Mungkin saya salah kali ya. Oh, ini. Kepala sekolahnya malah. Oh kamu dipaksa, jangan mau lain kali. Oh, padahal gue yang nawarin. Terhasut ya. Oh, terhasut ya anjing, yang manis ya. Cepet goblok. Coba sekarang lu mas, viral lu ya. Viral. Rinci Iriawan bugil di bis perempuan. Kata kedua, Maria Renata. Oh hell no. Wah Eden. Mbak gue gak ikutan. Gue bilang sama Kenes, gue bilang. Kalau sampai gue ada apa-apa sama cewek, please izinin gue sama Mariana Renata. Dia bilang kalau sama dia lu boleh. Dia bilang tuh. Iya, karena dia juga ngeliat dia tuh cewek tercantik di Indonesia. Yes. Tapi pasti gak akan kejadian, karena dia nggak suka sama lu pasti. Gue bilang, iya sih. Pernah juga gue, aduh, Mariana Renata tuh gimana? Mariana itu zaman dulu gue SMA. Gue pertama kali ngeliat dia di Pay Mall, megang apel, pakai kacamata, kaosnya tuh kaos long sleeve lusuh. Anjing masih inget tuh cuy. Sendal jepit, yeah. Celana jeans kayak robek gitu, terus pakai tas backpack gitu, jalan. Bule kan, terus secuek itu. Biasanya kan orang cek ke Pay Mall kan dandan, gitu. Ini mah yang cuek aja gitu. Jadi gue jatuh cinta kayak, siapa dia? Asyik. Cantik banget gila. Terus pertama kali dia pernah ketemu sama gue di mana gitu, gue benar-benar kayak pas kalian sudah jadi public figure nih. Siapa gue? Udah. Waktu itu dia kalau enggak salah datang ke embassy pacaran Nicholas sama pacaran sama Nicholas Saputra. Iya. Gue bilang ke si Kenes. Gue pengen ngomong sama dia kalau gue suka banget sama dia dan dia cantik banget. Please. Ya udah katanya sok aja. Ayo Mariana, anjing jadi gugup. Anjing ngomong segugup sendiri. Akhirnya gue bilang, maksudnya gua, ini kan yang punya jalur musik siapa? Mariana Renata. Buka. Panik. Oh, ada ke kamera. Gue bilang gue suka banget sama lo. Bukannya maksud apa-apa. Gue bilang gue cuman adore lo banget dari zaman gue SMA gitu. Oh thank you gitu. Aduh, udah thank you aja udah. Ya pokoknya itu cewek tercantik lah menurut gue di Indonesia. Buset Kenes, bini lu kuat juga ya. Lah kok kuat? Ya, jadi mengakui juga emang cantik banget. Iya juga sih. Kita kalau ngeliat Mariana itu tuh kayak sama-sama. Wow gitu ya. Iya cantik banget ya, asli cantik banget. Udah dia udah. Dan karena maksudnya gini, dia orang gue suka sama dia tuh selain cantiknya setengah mati, terus juga bukan tipe cewek yang kayaknya yang fake gitu kan banyak ya. Iya. Kayaknya orangnya apa adanya banget gitu dan kayaknya gitu. Orangnya enggak mau ikut campur apapun urusan orang gitu kayaknya. Cuek aja gitu. Ya itu yang bikin gua kayak aduh anjir. Ini makhluk Tuhan sempurna banget gitu. Maksud gua istriku pun mengakui itu. Kalau ada foto baru nih Mariana pasti dia duluan. Gila cantik banget lihat deh gitu ke gua. Asli. Ya berdua intinya ngefans lah sama Mariana Renata.
Set gue aja pertama kali melihat Mariana Renata di film Janji Johnny kan. Gokil kan? Buset. Oh lu harus lihat aslinya, Jo. Lebih-lebih itu ya? Buset. Oh ya, ini langsung mikir, buset. Udah gitu pas dia jadi modelnya sejauh mata memandang kalau gak salah ya. Rambut pendek gitu kan, bondol gitu. Aduh, iya kan. Buset, ini orang diapain aja juga ya. Oh dia sih diapain aja udah ya, deh, gila sih. Banget. Udah dia deh, udah. Jadi ngomongin. Oke. Okay. Oke, okay, kata ketiga. Ya. Kata ketiga sekarang Jamie Aditya. Salah satu makhluk terjenius yang pernah gue kenal. Dan salah satu makhluk terabsurd yang pernah gue kenal. Kenapa absurd? Enggak bisa diatur. Enggak bisa diatur ya. Hidupnya bebas banget sih ya. Tapi emang menurut gue orang enggak tahu ya, gue ngelihat kayaknya belum ada yang bisa ngalahin Jamie Aditya in many ways. Dari segi acting dia jago, logat dia jago, bahasa apapun dia bisa. Setuju. Main gitar jago banget, suaranya keren abis. Pembawaannya juga, it's kind of like Mariana Renata versi cowok tapi yang begajulan aja gitu. Dan gue pernah wawancara sama dia, jadi sama Mas Adib Hidayat, dia dulu, abis itu gue. Ngebahas tentang orang yang suka gitar. Anjing nungguin dia, cuma syutingnya kayak gini, simple banget, cuma 5 pertanyaan. Sebutin 5 lagu yang paling berpengaruh pasti buat lo, sesimpel itu. Dan tolong nyanyikan refnya. Nah abis itu gue sebutkan 5 lagu metal yang lo paling suka riffnya dan tolong mainin. Sepenggal aja, udah segitu doang syutingnya. Nungguin dia 1,5 jam untuk menjelaskan ya. Bukan sob. Jadi misalnya apa, lagunya apa? Oh gue tahu lagu pertama, oh I like the song. Misalnya lagunya apa ya? Misalnya apa ya? Bebas. Ah, ya, yang bisa dinyanyi misalnya lagunya. Ya, apalah misalnya kalau apa tapi gua enggak bisa nyanyinya sih. Nadanya apa ya? Kalau si Jimi Hendrix apa yang na 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 apa sih itu? Foxy Lady. Bukan apa sih? Ya pokoknya ada misalnya lagu sesuatu nih pas udah dinyanyiin. Ya ini anggaplah lagu sesuatu ya. I got the waiter, nah. Kita terkesima dong. Anjing keren. Nah, si budak teh ngapung di sungai, ujuk-ujuk pantat nak. Jadi bahasa Sunda terus ngomongin pantat anak kecil gitu. Terus dia ketawa-ketawa. Sorry. Yang DOP-nya yang... Oh salah tadi, salah lah itu ngelawak kan saya. Oh sekali lagi. Oh ini cina. Cing cangkeling hayang nuk cina teng. Oh lebih karena itu. Jadi ke situ jadi. Iya. Yeah. Tek ulang lagi. Iya. Dari ketawa sampai akhirnya anjing. Jadi bete ya. Udah gini aja semuanya. Wah ketawa. Sudah nyanyi treng beres tuh. Treng. Kata Mas Adib. Keren dia. Lagu siapa tuh? Gua nggak pernah dengar. Baru ngarang. Anjing gue udah jauh, jam-jam anjing, lila anjir. Gue bilang gue ada lagi kerjaan abis. Baru bener-bener, oh si Wingky ada kerjaan, ngomong dong Wing. Anjir gue belum, anjir. Udah lucu banget deh, lucu banget. Emang gak bisa diatur aja. Tapi, ya gak ada orang lagi kayak dia. Gue tuh pertama kali denger lagu dia tuh dikasih gue disnya sama temen gue adalah perempuan dia penyanyi, maksudnya suka nyanyi terus nih gang lu dengerin. Buset, siapa nih? Jamie Aditya. Hah, Jamie Aditya? Serius lu? Serius? Emang dia nyanyi? Emang dia musisi? Buset, gua pas denger anjing nih. Wah, lu harus lihat gila, dia gila. Udah sih dia, gua bilang dan ternyata banyak yang enggak tahu ya kalau Jamie Aditya karena si Jamie Aditya itu punya kalau gua ngeliat dari yang gua kenal ya. Dia emang gak mau, orangnya tuh gak suka, kalau gue tipenya adalah, okay, gue bisa gak suka, tapi gue ngelihat ada bisnisnya gak di dalam situ. Ya masih kan? Matre lah ya. Iya masih matre banget. Jadi misalnya ketika gue sampai gak suka banget, berarti emang udah gak bisa. Cuma kalau Jimmy Aditya yang gak suka dikit, dia caps. Dia pernah bikin lagu setahu gue terakhir, diarahkan untuk jadi pop, untuk jualan gitu. Gak suka dia, udah gak mau gue. Ini gak usah deh gue. Set. Kayak gue idealisnya gila. Idealis mentok gitu. Tapi idealisnya bagus banget.
Percaya lah gue. Ah, Desi gila. Keren deh, keren banget. Oke, kata ketiga, duta suara. Tadi udah sebutin. Udah sebutin ya. Bahwa itu adalah tempat di mana gue mencari semua kaset-kaset metal yang unik-unik, yang aneh-aneh, bahkan yang mungkin gak keluar di mana-mana, di duta suara ada. Bahkan biasanya orang udah tahu kalau gue datang ke sana. Oh, si Winky ini. Wing, yang Raksana tuh ada 6 band baru. Udah, gue langsung yang mana aja om? Nih. Gua. Lu gak mau rahasia intelijen rilis fisik terus di belum ke arah sana ya? Belum sih. Belum ya? Karena juga menurut gue buat belum segede itu ya kita tuh. Cuman emang lawak-lawakan doang sih ya. Gitu sih. Yo, kata keempat apaan yo? Udah ya? Terus kata ketiga? Tadi udah Jamie ya? Kata pertama? Udah semua ya? Cuman 4 kata ya berarti ya? Oke, kita sekarang masuk ke segmen 3 ya? Yeah. Segmen 3 ini cuman segmen lucu-lucu. Oke, sekarang segmen ketiga seperti biasa ya, sama kayak JM Passion ya, segmen ketiga kita akan mengetes pengetahuan bintang tamu kita ya. Siap? Siap. Cuman karena Mas Winky Wirjawan ini hidupnya sehat banget ya, jadi nggak ada punishmentnya nih ya. Siap. Atau mungkin punishment suruh nyanyi aja ya, suruh nyanyi satu lagu yang dia suka. Gue nggak bisa nyanyi, eh. Ya nggak apa-apa, justru kan punishment. Oke, okay, siap. Pertanyaan pertama, oke. Okay. Nama The Beatles nih kan udah gak asing lah ya. Pokoknya gak asing deh. Waktu nyokap gue tuh. Ya, The Beatles. Yeah. Nah, lagu-lagu mereka termasuk gue, sepupu-sepupu gue, ponakan-ponakan gue malah yang kecil-kecil. Bukan diracunin ya. Yeah. Di circle keluarga gue tuh suka The Beatles kan. Suruh style, emang. Suruh jenius ya pada caranya ya. Parah lah. Ya kan? Nah, lu tau gak The Beatles, film The Beatles sebentar lagi akan rilis yang judulnya Get Back. Itu tuh isinya footage-footage ketika The Beatles lagi rekaman Get Back ya kalau gak salah ya. Lagi rekaman. Sumpah men, lu mesti lihat sih di YouTube trailernya. Gambarnya bening banget. Seolah-olah anjing. Kayaknya udah di restorasi kali ya. Sepertinya begitu. Pasti gitu deh, gak mungkin gak. Gambarnya bening banget. Seolah-olah zaman sekarang ya? Seolah-olah zaman sekarang dan seolah-olah mereka masih hidup. Okay. Parah. Gue kayak, anjing. Emang masih hidup kan? Satu. Ya enggak? Oh semua. Semua. Oke, selama ngobrol ini panjang nih jadi konspirasi nih ya. Karena selama ini tuh alien yang mati. Oh anjir. Lu juga mulai. Kan alien. Kan ada gosip. Jadi ya jadi ngobrol lagi. Ratu Elizabeth gak mati-mati katanya jadi alien. Ini orang kagak tua-tua coy. Ini lebih alien coy. Anjing jadi ngalur ngidul. Oke, terus. Ayo lanjut ya. Okay. Nyampe mana tadi? Get Back ya. Gambarnya jernih. Gambarnya jernih segala macam ya kan. Nah, pertanyaannya adalah apa judul album ketujuh The Beatles? Aduh, jujur gue gak tahu. Pilihan ganda, pilihan ganda. Untuk menyelamatkan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, ya, okay. Mamang Winky. Nyokap gue tuh yang selalu memaksakan gue untuk suka The Beatles. Emang gue suka, cuman nyokap gue tuh kayak Beatlemania banget ya. Parah, lengkap lah dia. Oke. Okay. Okay. Pilihan pertama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Yang kedua yang B itu Abbey Road. Yang C Revolver. Yang D Help. Revolver kayaknya. Alasannya? Enggak tahu. Sound nomor 7 aja. Jawabannya bener lagi. Iya kan? Iya, benar. Oke. Okay. Karena gue pernah ke museumnya. Di Liverpool. Tuh kan, ini orang emang pinter, coy. Karena dia jawabannya bener, enggak ada panis. Oke, okay, siap. Pertanyaan kedua. Nah, nih seru nih. Lu kan adik kelasnya Mas Marcel Sian ya. Sebentar. Cakep ya? Oh, ini cakep. Lu ada kelasnya Mas Marcel, terus Arian 13, ya kan? Nah, waktu itu kan mereka ngeband Bupan, ya kan? Pilihan berganda lagi, please. Iya, tenang. Nah, menurut Marcel nih, Pupen terbentuk setelah dia dan teman-temannya itu dilanda frustrasi, ya kan? Karena gagal nonton konser Sepultura di Jakarta pada tahun 92. Itu baru tahu gue. Oke, terus? Itu baru tahu gue, serius. Pertanyaan gampang. Tanggal berapakah Sepultura main di Indonesia kala itu? Oke, pilihan gananya. Pilihan gananya. A, 9 Juli 92.
Yang B 9 Juni 92. Yang C 10 Juli 92. Yang D 8 Juli 92. Lu katanya suka 10 tuh. Gua ya? Nonton lah itu. Anjing, dia tahu lagi dong. Enggak, tapi gua lupa. Ulang lagi tanggalnya aja. Ada Juni, ada Juli ya? Ada Juni, ada Juli. Tanggalnya dua-duanya sama ya? Enggak, beda. Yang A 9 Juli, yang B 9 Juni, yang C 10 Juli, yang D 8 Juni. Yang pasti Juli setahu gua. Gua kasih clue, ya, jawabannya okay. Juli. Antara Juli itu ada dua, yang mana? Ada tiga. 9, 10, 8. Set 92 coy. Kalau enggak salah dia 2 hari manggung enggak sih? 9, 10, 8. 92 lu umur berapa? Hah? Lu umur berapa? 92. Gue SMP kelas 2. Anjing, gue baru umur 1 tahun coy. 92 coy. 9. 9 ya. Salah ya. Kita lock ya. Jawabannya bener salah ya? Salah. Harusnya tanggal 10 ya? 8. Oh, 8. Kasih unjuk, buktinya ada enggak? Oh, ya 8 ya, 8. Tapi Juli benar kan? Juli benar. Oke. Ya, supaya betul ya, supaya valid ya informasinya nih, intelijennya nih. Iya. Ah, lama. 8 Juli, cuy. Benar-benar. Karena gua waktu itu bareng sama Sepultura ke rumah Sewan Jody. Waktu itu Sewan Jody ngasih pertunjukan ular di kayak apa namanya? Di pokoknya apa pertunjukan debus. Iya. Debus gitu. Itu buat Sepultura sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Ya. Dan gue pertama kali ketemu langsung gitu kayak. Anjing, oh, gitu. Iya, karena masih ada hubungan keluarga gue sama Sewan Jody, jadi gue bisa. Gitu. Dan ada cerita yang justru gue mau nak kasih tahu sama lo yang lo nggak tahu. Apa tuh? Di saat lagi Sepultura manggung seperti itu, malam sebelum dia manggung tanggal 8 itu, Igor Cavalera drummernya menghilang. Kemana? Dia party di Jakarta. Dan nggak ada orang yang tahu ya. Dia pergi sama salah satu bintang film Indonesia waktu itu. Au! Party semalaman sampai akhirnya ketemu dan balik dan manggung akhirnya. Tapi itu yang kalian nggak tahu. Rockstar menunjukkan gue sangat anak metal banget. Lo nggak tahu. Oh, gila. 8 Juli. Itu benar ya. Anak metal banget ya. Rockstar banget ya. Si Igor ya. Iya. Kok bisa kenal sama si bintang film ini ya? Ya nggak tahu. Pokoknya yang pasti kayak tinggal gue mau ini dong. Karena yang pasti itu heboh. Terus keluarga gue yang ngurusin itu kayak semacam elonya Sepultura itu kebingungan Igor kemana. Panik gitu. Ya? Panik karena ngilang party semalam. Besok manggung ya kan? Iya besok manggung. Si kakaknya sih ketawa-ketawa si Mas Cavalera gitu. Gue dikasih tahu. Bahwa tuh sebenarnya ada kejadian kayak gini-gini gitu. Oh yang bener lo, gokil juga ya. Woi, emang keren kan si Igor kan? Gitu. Nice sekali. Terima kasih infonya. Sama-sama. Cuman di jalur musik. Oke, pertanyaan keberapa? Tiga. Ketiga ya. Wah, ini berhubungan dengan gitar nih. Wah gila. Nama Les Paul ya. Yeah. Sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu nih ya. Nama Les Paul nih ya. Gue juga nggak tahu. Sebenarnya sih ya buat beberapa gitaris kualitas Les Paul ya gitar Les Paul untuk beberapa gitaris kayak udah top deh, ya kan? panik gue. Walaupun gitaris gue nggak ngerti maksudnya. Produksinya Les Paul coy. Nah Les Paul itu kan. Dia kerja bareng Gibson deh, yeah. Ya kan? Kerja bareng Gibson, terus tapi sekarang nama Les Paul ini cuma bisa dikenang ya karena sudah meninggal dunia. Benar, ya kan? Kalau itunya gue tahu. Iya, di usia ke 94. Oke. Okay. Dia dulu host ini ya, akhirnya datang juga kan ngehe juga kan bintang tahu ya dikejar. Sekarang gantian coy. Tapi ada pertanyaan. Ya kan? Nah, Les Paul ini meninggal dunia itu di hari Kamis, ya, pada tanggal 13 Agustus 2009, ya, karena karena sakit lah ya, komplikasi dia, komplikasi, ya, radang paru-paru, mess up lah, so mess up gitu kan. Terus pertanyaannya, di rumah sakit mana dia meninggal dunia? Multiple choice. Oke, multiple choice. Yang A,
itu rumah sakit White Plains, New York. Oke. Okay. Okay. Yang B, rumah sakit umum. Rumah sakit umum Lewis County. Ya, yeah, di Louisville. Di mana? Louisville. Itu Amerika juga? Amerika bukan. Amerika Louisville. Oke, okay, berarti yeah, ini dua-duanya Amerika ya. Mm-hmm. Terus yang C itu di Mayo Clinic, Rochester. Itu di bukan Amerika. Bukan Amerika kayaknya kalau Rochester ya. Ah, Amerika. Oh, New York semua ini. Oh, intinya ya? Ini semua rumah sakit di New York. Yeah. Di rumah sakit yang mana? Yeah. Pertanyaannya itu. Yang D itu Ronald Reagan UCLA Medical Center. LA dong, Los Angeles. Lu pilih dah tuh. Ada White Plains. Nah, ada... Tadi Les Paul itu ulang dikit sedikit yeah, informasinya bahwa dia itu ikut sama Gibson. Ikut sama Gibson. Oke, okay, kan. Bikin produk bagus kan. Nggak lama dia sakit-sakitan. Orang apa sih Les Paul itu? Weh, orang apa? Kayaknya orang Amerika deh. New York. Paul. Yang terakhir. Yang terakhir kayaknya. Yang terakhir. Ronald Reagan ya. Aduh, salah lagi jawabannya. Siapa sih? Yo, kasih tahu jawabannya yuk. Jawabannya itu White Plains, New York. White Plains ya? Iya. Yuk, kasih. Tuh, ada lah pokoknya. Oh, iya. Tapi mau analisa bagaimana? Enggak, gue pikir kalau misalnya dia orang Prancis gitu aslinya, iya kan? Gue mencari yang bahasa-bahasanya sedikit Prancis. Bahasa apa rumah sakitnya? Cuman kalau misalnya, oh New York, Amerika banget, iya. Ronald Reagan kan presiden ya. Analisa aja. Analisa gembel. Iya. Oke, punishmentnya okay, silakan Anda menyanyi lagu yang... Ya, sing along lah, yang Anda suka. Apa ya? Ini bagian ref aja. Iya, nggak usah, gue sambil ini. Coba. Okay. Dead Embryonic Cell Sepultura. Jeng! Set, keren banget lagi. Apa yang disebutin? Apa lo mau? Ini. Coba. Apa safari ini ya safari kalau bini gue video call angkat aja ya. Wah laki gue berubah nih. Oke okay. Ageng udah makan cie gokil ya, makan Ageng udah sholat nggak mau agama bro ntar dulu ya jangan agama nih. Awas, HP gue jangan kantongin. Tadi gue ngantongin HP dia. Salah nih gue. Iya. Oke, gue akan menyanyikan. Yes. Sebuah lagu dari Sepultura. Yes. Judulnya Dead Embryonic Cells. Wah. Gue gak bisa deh. Ini aja ya. Gak perlu growl. Gak perlu, gak perlu. Tapi yang penting ketukannya sama. Land of anger, I didn't ask to be born. Sadness, sorrow, everything so alone. Laboratory sickness, infect humanity. No hope for cure, diabetic technology. Langsung sini. We born with pain. No more. Dead embryonic cell. Keren. Lu keren-keren oh, iya, aja Ton, lu juga. Kalau bisa growl, gue growlin. Tadi tapi potongannya seperti itu. Seperti itu ya. Gue sih kebayang gitar ya malah tadi. Lanjut ya. Ini last question lah. Last question aja ya, oke? Okay. Lu tahu ini gak sih band Kufaku? Itu, itu sejenis jam edit ya? In a different kind of way. In the different kind of way ya. Yeah. Something genius. Beyond dan luar biasa. Ah, ya kan sampai nggak bisa ngomong. Luar biasa. Metafor nih ya. Metafor. Nggak sih, gue cukup menghargai konsep-konsep yang menarik ya. Karena maksud gue kayak gue nggak kepikiran bisa main drum di kolam renang. Gitu. Maksudnya cukup asik ya. Tekniknya tuh luar biasa sih menurut gue. Kenapa kupakunya? Ini pertanyaan lagi. Pertanyaan, coy. Iya kan lo tahu mereka kan. Ya. Sebenarnya Kufaku nih jumlah personilnya itu ada 4, Mas. Iya kan? Pertanyaannya, siapa kan nama gitarisnya? Oke. Lu kan gitar. Kufaku dari daerah mana? Batam.
Ah coba nama apa nama Batam? Nama yang paling Batam. Nama Batam juga. Nokia. Banyak barang BM kan? Iya iya benar benar. Apa aja? Ya yeah. Yang pertama yang A itu Bobby Rian. Oke. Okay. Yang D. Edo Ferlantino. Wah oke. Okay. Yang C Zulfikar. Oke. Okay. Yang D Indra Wijaya. Oke, okay. Ada Bobby Rian, ada Ferlantino Edo atau Zulfikar. Zulfikar kayaknya enggak, menurut gua. Zulfikar kayaknya dia anak pengajian, jadi kayaknya dia bisa ngaji, bisa nyanyi. Kayaknya vokalis. Bobby itu sounds like drummer ya. Bobby Rian. I don't know. Nah, terus siapa lagi tadi? Edo Ferlantino. Ah. Itu bisa antara manajer kalau enggak gitaris. Iya, yeah, karena Edo manajernya 420. Mantap juga nih Anabel ini. Edo Gordo. Tapi karena ada Ferlantino-nya itu, Ferlantino. Itu kayaknya namanya kan rada klasik dan Itali, itu yes. Biasanya gitaris-gitaris kan ada Michelangelo yeah, gitu. Gua yeah. Mikir gitu. So it has to be Edo Ferlantino. Ferlantino. Yeah. Kayaknya itu gitarisnya. Oke. Okay. Fix ya. Salah. Iya nggak tahu. Iya fix. Ya, itu ya kita kunci jawabannya. Oke. Okay. Ternyata jawabannya salah bos. Yang benar adalah Indra Wijaya. Kan belum tadi belum sampai. Udah. Oh, ada. Udah gue sebutin Indra Wijaya bosku. Oh iya kalau itu sih kalau tadi ada itu ya lo jawab. Tapi gue belum analisa Indra Wijaya. Oh iya. Karena kalau emang itu Indra Wijaya, gue udah yakin dia pasti gitaris. Ya udah kita. Karena karena ada toko Wijaya Music di Blok M. Bisa jadi dia yang punya. Jual tapi, gitar. Tetap aja bos, ente salah bos. Ya udah ya udah. Tapi gue takut coy sama dia coy. Kenapa? Dia deket banget sama preman-preman. Enggak. Galak banget nih orang aslinya men. Galak kagak. Galak. Enggak ya. Ya karena jawaban anda salah, ya kan. Sekarang punishmentnya lu harus nyanyi lagu yang lu paling gak suka. Lagunya Kufaku. Gue nggak tahu lagunya. Ya udah, yang lu pernah. Atau nggak gue rapin aja lagu Kufaku gimana? Iya boleh. Mana coba liriknya? Lo, aduh, ada nggak ya di Google? Ada pasti lah Kufaku lirik hah? Aja. Gue cari. Hmm. Nah ini yang paling nah. Paling hit. Kasih beat dong, kasih beat. Ada beat nggak? Yo, beat yo. Cek gitu. Wah susah nih coy, liriknya coba. Sumpah kagak masuk. Di Google biasanya langsung mau di Google. Ada nggak sih? Ada, lu baca aja juga. Berak tak cebok. Ini bener bohong sih. Ya Allah, mas. Lulus. Ini Kufaku bukan? Kufaku. Mana? Mana Kufaku tulis? Ya Allah Robi, Allah Robi. Wah gokil. Ya itu. Lo lihat views-nya di YouTube. Wow. Konten gitaran lo mah. Wah lewat lah. Iya. Yeah. Coba yuk, kasih beat dong. Beatnya gimana? Coba lu. Hip hop gitu deh, deh lu anak hip hop gimana deh beatnya deh. Dik cek. Ah, sama yuk ikutin. Dik dik tak. Bebebe berata cebok tainya banyak bebebe berata cebok tainya kering. Hu berata cebok tainya nempel. Berata cebok. Woi, susah dibersihin makanya kalau berak harus cebok bo. Kalau tak cebok mata licin makanya kalau berak harus cebok namun belum cebok di dinding ada tempel tainya. Berata cebok. Kenapa berarti? Tainya benggelantungan tainya gentalkan berata cebok. Nempel di sempak, berak tak cebok, berhenti. Silitnya gatel. Waduh, gokil ya. Kita kena copyright nih. Kufaku. Harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh harusnya. Iya, boleh aja kalau sama dia. Hmm. Atau mau lebih cepat lagi beatnya? Coba kali. Lucu kali ya. Coba ya. Gimana beat lebih cepat? Cepetin aja yang tadi sama ketemunya. Duk-tak, duk-tak, duk-tak gitu kali ya. Tahu gue.
berata cebok tanya banyak, berata cebok tanya kering. Berata cebok tanya nempel, berata cebok tanya berek. Susah dibersihin, makanya kalau berak harus cebok. Ye, kalau tak cebok pantat licin, makanya kalau berak harus cebok. Kalau belum juga cebok, ha? Di dinding ada nempel tanya, berata cebok tanya gelantungan berhenti, berata cebok nempel di sempak. Keren deh orang, sungguh tidak jelas. Ah, baiklah, siap. Mas Wingky, Ageng thank you. Ya, yeah, thank you atas waktunya ya, siap. Sudah mau meluangkan waktu kesini ke Tori Bar ya, dengan yang super jelas ini. Ya. Sehat-sehat, semoga karirnya semakin lancar. Amin ya. Ageng. Lah, pandemi lupakan aja ya. Pandemi lupakan ya, jangan dicontoh yang soal cakwe ya. Ya, nanti gue kirimin tanaman deh. Oke, siap. Oke. Okay. Taman tapi mesra. Taman tapi mesra. Ageng punya. Iya. Jadi promosi gue nih. Oke, okay, salam buat istri. Ya. Pokoknya sukses terus. Siap. Nanti gue salamin buat Mariana ya. Loh, salah. Gue DM sendiri aja. Oke, okay, okay. Bye. Thank you.